Ada kotak lah tu. Ha. Ni orang bagi. Orang bagi tadi ke saya. Ha. Ni. Tadi saya dapat kempen kad. Terima kasih lah bagi kempen kad saya. Ha, dia. Sebab dia kata betul yang jadi. Ada kempen kad, terima kasih lah. Duit saya tak mahu lah kata. Kan? Tapi pergi dekat pergi lah. Saya pakai semayang, dia dapat pahala kan. Tak apa lah tu kan. Ha. Betul je tuan-tuan. Ha. Baik. Pegang pen, tulis. Tulis lah tuan-tuan. Ha? Kalau lah rumah kita ada masalah gangguan. Orang buat ni macam-macam lah kan. Kita tak ada duit nak percaya, kita buat sendiri. Ha? Apa petua yang pertama sekali saya kata ni. Kenal tak keladi berah? Ha, dengar keladi berah. Ha? Ha, ada kenal tak keladi berah? Ha, saya tulis. Tulis. Keladi berah. Batang dia warna nak merah nak gelap. Batang dia pokok dia besar. Ha, saya kata ni. Ha, sekali tuan-tuan boleh tengok dalam Google. Ha? Ada kan? Ha, batang dia besar. Kan? Daun dia besar. Batang dia besar-besar. Kan? Besar. Okay, dah. Keladi berah. Selalunya perkali dia orang buat pokok bunga. Ha, dengar baik-baik. Saya kata, ha, tulis. Sebatang keladi berah dah cukup sebab dia besar. Ha, ya? Ingat, sebatang keladi berah dah cukup sebab dia besar. Ini untuk kita nak matikan sihir ke benda ke orang tanam. Matikan pakai yang ni. Ha, dah? Dengar dah. Ha. Boleh dah? Saya... baik nak. Masih gila saya nak. Yang kedua, saya kata nak garam kasar. Ingat, garam kasar je, nak garam halus. Garam kasar lebih kurang. Tengoklah keluasan tempat tu punya. Kalau tempat tu besar kan, buatlah 2 kilo. Tapi kalau tempat tu kecil ya, 1 kilo dah cukup. Macam rumah taman tu 1 kilo dah cukup. Kan, 1 kilo dah cukup. Boleh nak? 1 kilo dah cukup. Terima kasih Haikal gila saya ni masih nak. 1 kilo dah cukup. Ha, terima kasih gila nah. Okey. Ingat, pertama kalau dia berah satu batang, nak dua batang pun tak apa, tidak ada masalah. Kan? Kedua, apa nama garam kasar, ya. Yang ketiga, ingat, tahi besi. Ha, baik tahi besi. Ha, kenal tak tahi besi? Terima kasih ya. Terima kasih. Gila saya terima kasih banyak ya. Kenal tak tahi besi? Saya tanya dulu. Saya tengok ah. Terima kasih ijak nah. Masih ijak ya. Okey. Ini untuk matikan benda yang orang tanam di keliling rumah, kawasan rumah kita. Orang tanam sihir, orang tanam benda ke, orang tanam tangkar ke, tanam sihir ke apa, dia akan matikan benda-benda ni semua. Taik besi. Saya nak kenal tak taik besi. Taik besi ni macam mana? Bukan yang orang, apa nama, welding tu. Orang duk welding tu bukan taik besi. Taik besi ni, ya? Ingat baik-baik lah. Taik besi. Tuan-tuan boleh tengok. Dalam Shopee dia jual, tuan-tuan. Beli yang Shopee. Lah mudah saya tengok, Shopee dia jual taik besi. Bukan kedai besi. Kedai besi tak ada. Kedai besi tak ada taik besi. Beli kat Shopee. Ha? Beli kat Shopee. Boleh. Cantik-cantik. Nanti saya cerita. Ni cerita satu-satu dulu. Ha? Cerita satu-satu dulu. Ha? Saya ketuk besi buat pisau. Tak ada. Tek besi tak ada. Tek besi ni benda yang dibakar. Bila dibakar tu, menggelegak naik tu, yang taik itu yang akan jadi besi. Kalau hak kita welding, kita grinder, kita potong, dia tak ada taik besi. Taik besi masih gila. Taik besi mesti yang benda yang dibakar. Dia masak besi. Di kilang tu masak besi. Bila masak besi, yang lebih tu akan jadi taik. Taik itu dia yang akan jadi besi. Faham tak? Kan? Jadi, pergi. Beli kat Shopee pada jual. Ya, betul. Ada jual. Pergi kat sana. Tak perlu risau. Sekarang ni mudah. RM10 pada dah saya. Kan? Beli kat situ. Mudah lah. Saya nak bagi orang senang. Saya nak bagi orang buat kerja. Senang. Senang lah. Jadi, saya tak menyusahkan orang. Ha? Okey, faham lah. Alhamdulillah. Tulis. Ya? Pertama, keladi berah. Yang kedua, garang kasar. Terima kasih. Bagi dia. Air dah, ya? Ya. Saya tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh lah. Yang tiga, taik besi. Baik. Yang keempat, tulis. Ya, tulis lah. Tulis. InsyaAllah tuan-tuan, jadi. Jaya tuan-tuan, jadi. Ya? Yang keempat. Ha. Yang keempat ialah, apa ni, belerang kuning. Belerang kuning. Ha? Kenal tak belerang kuning? Boleh beli kat Shopee juga. Ha. Belerang kuning. Ha. Yang pertama, keladi berah, yang kita ada. Yang kedua, garang kasar. Yang ketiga, yang taik besi.
Yang keempat, belerang kuning. Sulfur betul, sulfur betul. Sulfur betul ya. Kalau kita tabur sulfur tu ular tak masuk kan. Pandai ya. Boleh. Faham dah? Empat. Okey nah, sulfur dah. Betul. Alhamdulillah tulis, tulis. Saya ajar nah. Insya-Allah buat sendiri. Saya ajar semua sobat ni. Benda ni tuan-tuan beli-beli dekat Shopee, beli dekat Shopee, beli dekat Shopee. Beli dekat Shopee. Keledih berah tak jual. Keledih berah cari dah, cari kat tuan-tuan mana-mana dah. Belerang kuning betul-betul. Betul yang di buka buku orang belerang kuning ataupun sulfur betul-betul. Betul. Bukan keledih merah. Berah. Keledih berah. Keledih berah bukan merah. Di muka TikTok kamu, kat warga TikTok ah. Keledih berah bukan keledih merah. Ambil belajar, belajar buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kelima, ini yang terakhir. Ada? Ada tak? Saya ulang balik, saya ulang sekali lagi ya. Keledih berah, garam, taik besi, belerang. Yang kelima, lima barang. Cari nak Google ya. Yang kelima, yang ni payah sikit tuan-tuan, payah sikit. Tapi ada jual. Pergi tanya tempat orang yang potong getah, menurai getah ya. Potong getah atau menurai getah tu, pergi tanya dia. Ialah sulfuric acid ataupun cuka getah. Ni mahal sikit lah. Bukan, payah sikit. Ni yang payah sikit. Lain bagi saya mudah ya, boleh dapat dekat. Ni kelihatan. Yang kelima ni, cuka getah. Kenal tak cuka getah? Salah sikit cuka getah, salah jual. Dia sebab apa? Bukan semua tempat ada jual cuka getah. Sebab cuka getah menjadi cuka getah ni sebab dulu kalau orang motong getah kan, orang motong getah, menurai getah dulu, dia bakal bancuh dengan air. Benda tu bila musim hujan, dia akan tuang dalam pot mangkuk getah tu, dia akan kacau. Lama-lama getah tu akan beku. Cuka getah, dia bahaya sikit sebab apa? Dia ada jual. Tapi kena tanya orang yang motong getah, pergi cari dia insyaAllah. Tapi jangan, dia tak jual sekedar suka hati. Sebab dia akta kawalan. Akta kawalan. Cuka getah. Lima perkara ni tuan-tuan. Lima perkara ni. Saya biasa motong getah. Tahu cerita tu nak. Orang biasa motong getah. Tak lah. Okey. Lima perkara ni. Baik. Dengar baik-baik. Lima perkara. Sempurna lima perkara ni. Kemudian tu. Tuan-tuan tambah lagi dua perkara. Dengar baik-baik. Tambah lagi dua perkara. Apa dia? Pertama. Dia nak pasir sungai. Lebih kurang 1 kilo cukup. Pasir sungai 1 kilo. Dan pasir laut 1 kilo. Cukuplah. Ambil barang ni saja tuan-tuan. Cukuplah. Tulis tak? cukup getah sebotol 3.5 pang. Betul. Harga tu dulu 1.5 yang dulu. Sekarang 3 lebih. Boleh tanya Zul. Boleh. Yang mana yang tak faham, Zul ada situ nah. Boleh hubungi Zul, tanya Zul di mana nak dapat. Boleh nah. Tanya Zul. Baik. Pasir laut dan pasir sungai. Cukup. Dengar baik-baik macam mana kita nak buat benda ni untuk kita nak matikan benda-benda yang orang tanam di rumah kita, di kedai kita. Ini petua ilmu orang tua-tua dan cukup mustajab, tuan-tuan, cukup mustajab. Tidak ada satu benda syirik pun kita buat. Hanya melengkap apa nama petua yang saya sampaikan di sini. Okey. Pasir laut 1 kilo, pasir sungai 1 kilo. Tapi itu kalau rumah taman lah. Kalau rumah tu padang tu besar, dia buat ambil lah banyak lagi, 2 kilo ke 3 kilo. Terpulang lah. baik. baik. Cukup. Macam mana cara nak buat dia? Tuan-tuan, nak buat dia, cari satu baldi. Cuka getah 1 botol dah cukup. 1 botol dah cukup. Kalau 2 botol lagi elok. 2 botol lagi elok. 2 botol lagi elok. Terima kasih bagi balon dekat saya. Muka buku. Terima kasih bagi balon dekat saya. Muka buku bagi balon dekat saya. Terima kasih banyak ya. Saya tak bisa tengok balon di muka buku. Baik. Cara buat. Dengar baik-baik. Ini penting tuan-tuan. Saya cerita dah, kalau orang ada duit tak apalah, pergilah berubat mana-mana pun. Ni orang yang susah macam saya tak ada duit, pakai petua saya ni. InsyaAllah, tidak. Ini bukan tuan-tuan merampu. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan cari baldi yang besar. Baldi lah yang besar lah. Masuk air dulu. Masuk air dalam baldi. Ini saya cerita pelan-pelan ni. Pasal orang tanya saya cerita, masih ada. Saya nak ajar orang lah. Kalau orang tanam benda di kedai ke, di rumah ke, nampak gangguan pelik-pelik ke, apa semua. Buat. Buat tuan-tuan. Benda buat. Jadi. Saya kata jadi. Buat. Baik. Kita masuk air dalam baldi dulu. Kalau baldi tu, tuan-tuan. Baldi tu panjang ni macam ni. Baldi tu dalam dia lebih kurang ni. Tuan-tuan masuk air. Tinggal suku pada. Biar balance tu suku sikit. Atas tu. Jangan bawa semua. Tinggal suku. Tinggal suku. Maksudnya 1/3 tu tinggal. Yang bawah tu okey lah. Tinggal sikit lah, 1/3 lah. Okey. Sebab apa tau? Sebab kita nak masukkan bahan-bahan tadi.
nak masukkan bahan-bahan tadi. Okey, tuan-tuan mula-mula tuan-tuan masuk dulu pasir, tak kisah pasir laut ke pasir sungai, masuk pasir dulu. Masuk pasir tu, kemudian tu tuan ratakan pasir di bawah. Ha, kemudian tu tuan-tuan masukkan pula taik besi, tak kisah mana-mana dulu masuk, tapi supaya cuka getah kena masuk yang paling last. Cuka getah ialah paling last. Cuka getah paling last. Masuk taik besi, taik besi satu genggam dah cukup. Taik besi satu genggam dah cukup. Beli kat Shopee je tuan, beli kat Shopee. Taik besi satu genggam dah cukup. Masuk dalam tu. Kemudian tu masuk belerang kuning 1 kilo. Cukup 1 kilo. Tak usah banyak-banyak membazir. 1 kilo. Belerang kuning berapa ringgit sekarang? Ha? RM4, RM5 1 kilo. Boleh tahu tak? RM5. RM5 1 kilo. Masuk 1 kilo cukup. Masuk dalam tu. Kemudian tu dah masuk semua dah. Dah masuk semua tu habis masuk dah garam 1 kilo. Kalau saya bergilir saya dah. Masuk garam 1 kilo. Masuk dalam tu. Kemudian tu bila masuk dalam tu tentu kacau, bagi larut dulu. Kacau dengan tangan. Bagi garam tu sebati. Nak garam tu dengan belerang kuning tu sebati. Nak kacau dengan tangan boleh. Nak kacau dengan apa nama kayu apa pun tak kisahlah. Sebab apa dia belum masuk IC. Bila dah kacau dalam dah sebati semua tu tuan-tuan, kan? Bila dah bati tuan-tuan, tuan-tuan ambil keladi berah tadi tu. Ambil keladi berah tu, jangan potong panjang-panjang. Jangan potong panjang-panjang. Potong 1 inci, 1 inci. Setengah inci lagi elok. Setengah inci. Potong. Sampai habis. Masuk satu batang. Bila masuk satu batang tu, dengar tuan-tuan. Ambil cukup getah satu botol. Kalau rumah tak, tapi kalau tanya saya, saya galakkan 2 botol lah. 2 botol lagi elok. 2 botol baru apa? Baru RM7 lah. Lepas? Itu beli dok 1 botol RM1. Jadi dia kata RM3 setengah sikit kan. RM4. RM4. RM4 lapang kupang. Masuk tak sampai RM10. Masuk dalam tu 2 botol. Tapi nak tuang tu, jangan tuan terkejut. Tak boleh. Salah. Tuang pelan-pelan tu. Biar macam meleleh keluar tu. Sebab apa? Takut air tu mengecik masuk ke mata. Mata kita buta. Tu nak faham baik. Takut orang terkejut. Dia akan mengecik. Kena mata. Mata kita buta. Faham tak? Jangan tuang dengan keadaan yang tinggi. Kita tuang dalam keadaan yang rendah. Sebab saya tak nak air tu mengecik. Hati-hati. 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 Supaya apa ni, keselamatan kita kena jaga. Berubat-ubat juga. Petua dah dapat petua Buddha. Jadi apa nama, keselamatan pun dah jaga. Baik. Tuang pelan-pelan masuk dalam bekas baldi tadi kan. 2 botol habis. Bila 2 botol habis tuan-tuan, tuan-tuan tunggu sat. Tunggu lebih kurang dalam setengah jam. Kenapa nak tunggu setengah jam? Ni kena faham. Sebab bila kita sampaikan ilmu, kita kena sampaikan bagi penuh, bagi jelas, bagi habis. Bagi penuh, bagi jelas, bagi habis. Tuang lebih kurang dalam setengah jam. Kenapa setengah jam? Sebab kita nak cuka getah tu sebati dengan apa ni, sebati dengan keladi berah tadi tu. Keladi berah ni ya. Sebati dengan keladi berah. Bila sebati nanti tuan-tuan akan nampak air yang kita masuk dalam baldi tu akan berwarna merah. Dengar. Selagi tak warna merah, tak boleh lagi tak jadi. Dan nanti tuan-tuan akan nampak air dalam baldi kita tu akan berwarna merah. Berwarna merah. Faham tak? Ustaz boleh ulang tak bahan? Siapa tanya saya ulang? Saya ulang kali ni. Yang tanya ada muka buku, saya akan ulang balik. Cuma Ustaz, saya cerita bagi habis tu. Bagi faham. Yang dah faham, takut lagi dia terganggu. Nanti saya ulang. Saya akan ulang sekali lagi. Tak kisah. Nanti saya akan cerita. Waktu warna buat, saya akan cerita. Jadi, bila air tu dah warna merah, tuan-tuan, warna merah, kan? Baik. Dengarlah sini baik-baik. Tuan-tuan nak baca surah Yasin ke? Tuan-tuan nak baca ayat kerusi ke? Tuan-tuan nak baca surah apa pun bacalah. Surah Sulaiman ke? Tuan-tuan nak baca apa pun bacalah. Baca B94 ke? B95 ke? B96 ke? B97 sampai B920. Tuan-tuan bacalah. Tak ada masalah. Tiuplah di air tu. Dan kan? Tiup di air tu. Sebenarnya mudah tuan-tuan. Mudah sangat. Lepas tu, bila ada air tu tuan-tuan, biarlah. Kalau kita nak buat malam, kita buat waktu siang. Tengah hari tu kita buat. Kalau nak buat malam tadi, tengah hari tu kita buat. Lepas tu tutup lah, takut anak-anak. Tutup. Kalau kita nak buat pagi, malam kita buat. Faham tak? Jadi, macam mana cara nak buat dia? Bila dah sempurna, dah rendam dah, kita buat waktu siang. Malam ni. Tapi buat pula tuan-tuan. Janganlah tunjuk ke orang. Mentang-mentang kita nak berubat, kita tunjuk ke orang. Sekejap orang akan syak sangka buruk kat kita. Faham tak? Tak kisah ulang. Tak apa, saya kisah ulang. Saya akan ulang sekali lagi. InsyaAllah saya akan ulang sekali lagi.
Satu lagi, kalau kita tunjuk dekat orang nanti, orang akan buat sangka buruk, kita buat benda syirik, buat benda kurafat. Tapi apa yang saya sampaikan tadi tu, tidak ada satu benda kurafat pun di situ. Tidak satu kurafat pun di situ. Jadi, saya ulang lagi. Siram. Dengar tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai baldi ke, nak pakai timba ke, nak pakai spray ke, terpulang lah, saya tak kisah. Cara dia macam mana? Tuan-tuan siram keliling kawasan rumah tuan-tuan. Tuan-tuan siram keliling kawasan rumah tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, Supari IC, bukan, cuka getah, kalau normal, kalau tanpa kita masuk air banyak-banyak kan, kita tuang, dia akan berasak. Dia akan berasak. Tapi kalau kita masuk air dah banyak, kan, kita tuang, dia takkan berasak. Tapi kalau cuka getah tu sikit, air tu sikit, cuka getah tu banyak, kita tuang, tanah tu akan berasak. Dengar saya kata, tanah tu akan berasak. Tapi kalau air banyak, dah masuk bahan-bahan tadi tu, kita tuang, dia takkan berasak. Baik. Kalau tuan-tuan siram keliling kawasan rumah tuan-tuan duduk tu. Ya? Bila tuan-tuan siram keliling kawasan rumah tuan-tuan duduk tu, sediakan lampu toslet satu. Satu lampu toslet. Boleh tak? Sediakan satu lampu toslet. Lepas tuan-tuan siram keliling rumah tuan-tuan tu, dalam masa setengah jam, tuan-tuan tunggu dalam masa setengah jam, tuan-tuan suluh keliling rumah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak berasak naik tu, patutnya lepas sebelum setengah, kalau kita siram, kalau cukup kita yang banyak, dia berasak serta-merta lah. Tapi lepas setengah jam, dia takkan berasak lah. Tapi ini lepas setengah jam, tuan-tuan suluh. Bila tuan-tuan berasak tu, arti kata, di situ ada benda. Di situ ada benda. InsyaAllah lah, nak tuan-tuan nak korek pun tak apa, tuan-tuan tak mahu korek pun tak apa, dia akan mati. Boleh lah. Ada orang tanya, kat mana cukup getah beli-beli? Okay? Baik. Ulang lagi, saya ulang kali lagi lah. Saya ulang kali lagi petua ni. Dengarlah banyak, saya ulang kali lagi. Di mana saya tak nak bagi orang buat salah. Kalau kita buat salah, tak jadi lagi ni. Terima kasih Muhammad Anwar, terima kasih. Saya tunggu botol. Lagi saya pun tunggu botol sekejap. Baik, saya ulang kali lagi. Dengar baik-baik, saya ulang kali lagi lah. Sebab saya nak cerita petua yang lain pula. Simon, terima kasih banyak. Azman, terima kasih. Ada di Azman, terima kasih banyak. Muhammad Anwar, terima kasih banyak. Kan? Kurais, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang mana yang bagi Amraditi Ali, terima kasih banyak lah. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Saya ulang lagi lah. Terima kasih banyak yang bagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya ulang lagi lah. Nanti. Yang tak apalah lah. Saya cerita dulu lah. Terima kasih banyak yang bagi. Terima kasih banyak. Semua sefahami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang bagi saya lah. Baik. Saya nak ulang lagi. Terima kasih banyak yang bagi semua. Terima kasih banyak. Baik, saya ulang balik cerita tadi. Supaya orang faham. Yang tuan-tuan tulis. Saya tanya, type kat saya. Di mana yang tuan-tuan tak faham? Di mana yang tuan-tuan tak faham? Tanya. Ilmu kalau petua, tanya biar jelas. Saya nak ajak biar jelas. Tanya, tak mana yang tak faham? Tolong tanya saya. Tanya. Dekat mana yang tak faham? Cara bancuh. Okey, cara bancuh. Baik. Bahan-bahan dah dapat kan? Bahan-bahan dah dapat dah. Bahan dia taik besi, cuka getah, belerang kuning, keledi berah. Keledi berah, taik besi, cuka getah, keledi berah, belerang kuning, garang kasar, pasir laut, pasir sungai. Okey. Faham lah? Cerita dia, satu benda ni, cuka getah, tuan-tuan jangan bancuh lagi. Tuan-tuan masuk dalam air, masuk air dalam baldi, tinggal lebih kurang suku macam ni lah. Bukan, 1/3 macam ni tinggal lah. Sebab apa, pertama sekali tuan-tuan masuk dulu pasir laut atau pasir sungai, tak kisah. Lepas tu masuk taik besi. Lepas masuk taik besi, tuan-tuan masuk belerang kuning. Lepas masuk belerang kuning, masuk garam. Lepas garam tu tuan-tuan kacau. Jangan masuk keledi merah, kacau. Bagi sebati. Bila garam tu dah cair, dah sebati, tuan-tuan, kan, potong keledi merah. Potong keledi merah, masuk ke dalam botol. Dah masuk ke dalam baldi tadi. Kemudian tu, barulah tuan-tuan masukkan cuka getah. Jangan masuk terkejut. Jangan angkat dengan tinggi. Takut benda tu mencik kena mata. Buta mata kita. Jadi, tuan-tuan sikit-sikit pelan-pelan je. Masuk dua botol lagi elok lah. Sebab kalau boleh dua botol. Lepas tu tuan-tuan dah masuk tuan-tuan. Ingat, keladi berah tu pula. Potong halus-halus. Lebih kurang dalam setengah inci. Kemudian tu, masuklah. Apa nama cuka getah pelan-pelan. Lepas tu, kalau nak buat malam, buat waktu siang. Maksudnya pagi tu buat. Kita nak rendam. Pagi tu siap. Kalau nak buat pagi, malam tu,
kita hendak kita buat. Baik. Lepas tuan-tuan rendam tu, tunggu dalam masa setengah jam. Biarlah cuka getah tu bertindak balas dengan dengan asid apa semua tadi, dia akan, air tu akan jadi warna merah. Warna merah lah, merah bayam lah. Bukan macam darah dah, merah macam merah bayam. Sayur bayam lah. Kan? Lepas tu, tuan-tuan bacalah ayat kerusi ke, tiga kul ke, ayat yasin ke, bismillah 4, 5, 6, 9, daripada 1 sampai 7 ke. Kalau tuan-tuan rancis sampai bismillah 20 pun tak apa, bacalah apa rukiah apa tuan nak baca, bacalah. Tak ada masalah, ciup di air tu. Ciup di air tu. Cuka getah 2 botol lah, 2 botol cuka getah. Baik. Lepas tu, cara nak siram ni pula, tuan-tuan ambil baldi. Tuan siram tu. Siram tu pelan-pelan. Tak kisahlah. Orang kata tu, pasir tak kisah. Pasti tak kisah. Nanti tuan-tuan siram pergi habis, tuan-tuan siram air tu pergi habis dulu. Bila habis air tu, tinggal sikit dengan pasir tu, tinggal sikit dengan pasir tu, tuan-tuan simpan dulu. Sikit tinggal simpan dulu. Tuan-tuan tunggu dalam setengah jam. Bila tuan-tuan tunggu dalam, ingat lah, pasir yang ada di baldi tu tinggal sedikit dengan air. Tuan-tuan tunggu sampai setengah jam. Bawa tak tutup slab, tuan-tuan suluh. Sekiranya tuan-tuan nampak benda tu macam berasap keluar tu, tuan-tuan nak korek, koreklah. Tuan-tuan tak mau korek pun tak apa. Kalau ada orang takut nak korek, mau korek pun tak apa. Tidak ada masalah. Ambil pasir sungai, pasir laut yang ada di dalam baldi tu sikit cedok, tuang di tempat yang berasap tu. Tuang di tempat yang berasap tu. Faham tak? Jelas tak? Boleh buat tak? Boleh buat tak? Jelas tak? Muka buku, warga TikTok, jelas tak? Jelas kan? Alhamdulillah. Jelas alhamdulillah. Buat tuan-tuan. Kita tak ada duit nak panggil perawat-perawat sampai 4-500 kan? Tak ada duit. Kita orang bukannya. Kita dah sakit. Tak ada duit. Jelas. Buat sendiri tuan-tuan. InsyaAllah. Sama ada kedai tuan-tuan ada masalah, sama ada rumah tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan buat. Jelas dan faham. Di situ ada tak benda syirik yang kita buat? Saya tanya. Ada tak kita minta? Ada tak benda syirik yang kita buat? Saya tanya. Ada tak benda syirik kita buat? Ya, yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak benda syirik tu? Panggil hantu jin, ada tak katanya? Tak ada. Tak. Tak ada. Bila tak ada, maka tuan-tuan buat. Tuan-tuan buat. Kalau ada, jangan buat. Kalau saya mengajar benda syirik, tuan-tuan jangan buat. Boleh. Alhamdulillah. Boleh makan pengerah. Ada orang makan pengerah. Sampai dia, ya? Sampai dah. Ambil. Dan dah ambil bunga, dah. Sambil sembang, saya nak masuk bunga cenua dalam botol. Kan? Sambil sembang, saya nak masuk bunga cenua dalam botol. Kita sembang lah. Okey. Apa yang tuan-tuan nak tanya? Baik. Ni bunga cenua semalam. Hak saya ambil. Tengok semalam. Saya ambil kan ni. Biar ni. Kita petik semalam. Banyak kan? Kelebih berah tu macam mana? Kelebih berah tu dia besar, batang dia besar. Daun dia besar. Tuan-tuan tengok dalam Google. Tuan-tuan cari dalam Google. Tuan-tuan cari dalam Google. Baik nak? Ya. Apa nak tanya lagi? Ni bunga cenuai. Dia belakang gemuknya tu. Macam saya kata, saya janji lah. Saya bagi nombor botol. Dia kot lebih kurang, tak tahu banyak mana dapat. Tapi ambil sikit lah. Baik. Ambil kayu nak jolok ni. Macam tu kan. Baik. Habis bab tu. Saya nak cerita bab lain pula. Tapi bab hantu jugalah. Bab gatai. Ada orang tanya pasal gatai. Bab gatai. Bukan gatai nak kahwin lah. Gatai. Gatai. Kulit gatai. Ada tanya saya gatai tadi lah. Saya cerita. Kali saya cerita pasal urine acid lah. Dua kata no. Tahu anda. Bunga cenuai. Saya buat botol. Hak ni nanti saya buat minyak lah. Betul ni apa? Nak nasuk ni. Nanti mbak. Kira dapat botol lah. Saya dah kira. Baik. Ada orang tanya gatai. Macam mana kita nak buat gatai? Macam mana kita nak buat gatai? Selalunya dia pun ada cerita. Kaya tuan-tuan. Saya buat bunga terus hari ni. Saya ambil sikit saya taruh untuk buat sirup. Yang lain saya nak buat bunga, saya nak buat minyak. Nak buat minyak. Macam mana? Susun nak buat botol. Baik, untuk orang yang masalah gatal kulit. Tapi bukan alergi. Alergi tak jadi. Tapi yang kulit gatal. Kenal tak saya tanya pokok duit-duit?
dengar nak, kenal tak pokok duit-duit? Kenal tak pokok duit-duit? Saya tanya lah berapa ya? Kenal tak pokok duit-duit? Pokok duit-duit kenal tak? Susun lah. Tak kenal. Tak apa, cari dalam Google. Cari pokok duit-duit. Ambil pokok duit-duit. Kenal, alhamdulillah. Pokok duit-duit ni, tuan-tuan tengok dia duduk dekat pokok kelapa, pokok durian, mana-mana pokok kadang-kadang dia nampak macam bulat-bulat hijau kan. Dia panjang tu, bulat-bulat hijau panjang tu. Itu pokok duit-duit. Kenal kan? Alhamdulillah kenal. Tapi tadi ada kata tak kenal lah tak? Nampak tuan-tuan? Ini bukan cenuai. Dah botol. Selalu saya buat minyak. Ada selalu saya buat sirup. Saya janji semalam dengan orang saya buat minyak. Tengah saya buat sirup. Tengah saya buat minyak. Kena alhamdulillah. Baik. Dengar baik-baik untuk orang yang masalah gatal. Ambil pokok duit-duit. Tuan-tuan, tuan-tuan lenyekkan dia sampai dia hancur. Maksudnya kita masuk dalam bekas, piring ke apa, tuan-tuan tekan-tekan-tekan sampai hancur. Maksudnya lumat, sampai lumat. Sampai lumat. Lepas lumat tu tuan-tuan, lepas lumat, kemudian tu masuk bedak sejuk. Tengok nah, masuk bedak sejuk. Lepas masuk bedak sejuk tu, jangan banyak sangat. Agak bedak sejuk tu, kita lapu-lapu nampak. Nampak dia punya putih di kulit tu. Ambil yang macam tu, bedak sejuk tu, sapu. Sapu. Ataupun yang paling senang mustajab. Kadang-kadang dia kata, buat itu dia kata tak puan nak menjadi. Tapi, kalau saya lah, saya buat payah sikit tuan-tuan. Payah sikit daripada yang tadi. Sebab apa? Saya cari akar sintuk. Rebus akar sintuk, ambil air akar sintuk, ambil pokok duit-duit. Kenal ambil bedak sejuk campur kita bancuh-bancuh sapu dekat yang gatal. Kenal tak akan sintuk? Eczema nak, eczema nanti saya cerita nak tak nak. Kenal tak akan sintuk? Kenal akan sintuk? Kenal. Baik. Alhamdulillah. Boleh faham tak apa yang saya cerita tadi? Jelas tak cerita tadi? Kenal alhamdulillah. Jelas alhamdulillah. Yang ni saya kata siap Saya abang siap lah. Untuk yang ni saya kata siap, saya cuma doa ala kadar saja. Saya tak mahu doa untuk pengasih, saya tak nak. Cukuplah saya kata, saya buat ni untuk orang kata, kalau kata bagi orang kesian terlebih lah, pengasih kesian tak pandang, saya tak nak lah. Lebih tu kalau pandang, lepas pandai-pandai sendiri lah, pandai-pandai doa lah. Saya tak nak, saya kata siap lah. Saya tak mahu jadi merapu. Tak jadi lagi jadi darah. Kenal lah. Baik. Ada apa lagi? Saya tak nak lah. Saya dulu, dululah waktu muda, waktu muda-muda dulu, waktu sekolah-sekolah menengah lah kan, siapa tak bohong lah kalau sekolah-sekolah menengah dulu kan, tak teringin nak cinta kan. Saya tak teringin nak cinta tahu mana pun kan, sekarang susah dia sedar diri lah kan. Ada satu orang, satu budak lah, saya tak mau sebut nama dia, malu lagi kan. Jadi orang-orang lelaki, budak-budak sekolah menengah dulu ni gatal. Kan? Dia main jumpa orang tua saya. Dia kata, jumpa orang tua. Saya kenal lah dia kan, sebab sekolah dengan saya. Satu kelas dengan saya pula. Main jumpa orang tua saya. Pasal apa? Nak minta ilmu. Ilmu apa tak? Ilmu biji lada. Dengar tak? Ilmu biji lada. Tentang saya tengok ilmu biji lada. Biar orang tua saya marah lah dia. Tak lagi pun. Biasa tengok ilmu biji lada. Bagi orang perempuan berahi. Gelintir biji lada tu. Biasa tengok biasa kan? Saya ada. Siapa belajar? Nah. Biasa tengok. Siapa belajar? Dia gintir tu. Siapa belajar? Ramai belajar. Muka buku belajar tak? belajar biasa. Ramai. Saya ingatkan budak tu yang kena marah ya. Rupanya ramai. Tapi orang tu saya tak bagi lah. Orang tu kata mengeruk kan ni. Ngeri lelok kau cerita. Oh ramai. Orang kedai dia tahu. Ramai tu. Kenapa? Ramai. Oh ramai. Muka buku ada tak? Muka buku. Dia bukan apa. Saya dengar saya gelak kan. Tengok ramai rupanya pandai. Saya ingatkan. Ramai pandai tu. Tak ada. Tak ada. Okay. Muka buku kebanyakan orang yang veteran. Kan? Kau pukul pun jaga orang veteran. Baik. Saya nak cerita tuan-tuan. Itulah sifat orang lelaki yang gatal zaman sekolah dulu. Kan? Hari ni, orang tua-tua lagi gatal daripada orang budak-budak.
mai nak mai jumpa saya pasal masalah benda macam tu. Tapi dia bukan nak benda ubat ilmu macam tu. Nak ilmu bagi orang Cina gila kat dia. Ha, tu saya tak setuju. Sebab saya kata saya pegang pada pendirian saya. Hati dengan perasaan tak boleh dipaksa. Itu ialah urusan Allah. Kalau Allah gerakkan hati dia, jatuh cinta dengan kita, maka dia sayang, dia cinta kita. Kalau Allah tarik perasaan cinta dan kasih sayang kita, maka dia tinggalkan kita. Itu urusan Allah. Tapi kalau kita nak paksa jiwa dia, kan, supaya ingat kat kita, itu adalah satu paksaan. Satu paksaan yang saya tak setuju. Ha, yang saya tak setuju. Dan saya takkan buat, saya takkan ubah pendirian saya. Ha, kan? Ini pendirian saya. Ha. Kalau lah kata, oh, dia kata, tolong sat dia buat, bagi perempuan tu gila kat dia, kasih dia, minta maaf. Saya takkan buat, takkan buat. Ha. Tapi, kalau lah kata, rumah tangga saya cerai-berai, boleh tak? Saya kata, ejar untuk diingat, dia kasih kata, ingat saya boleh. Tapi nak paksa hati dia, saya takkan buat. Ha. Walaupun isteri dia sendiri pun saya takkan buat. Ha. Ya? Nah, kan? Takkan buat. Jadi, hak mana yang, siapa yang, hak mana yang dok tanya saya, pasal tu saya tak buat. Nah, sebab tu kalau saya buat apa nama minyak cenuan ni pun, saya bubus kuntun terus tuan-tuan. Lah. Saya bubus kuntun terus dalam ni. Ha, siapa tak saya tengok minyak cenuan lagi, bunga cenuan? Siapa tak saya tengok minyak cenuan lagi? Ha. Siapa yang tak saya tengok? Sekejap tak tuan-tuan. Ha. Saya bubus kuntun dalam tu. Eh. Nanti tuan-tuan balik, dah dapat, kan? Yang mana yang betul, tak banyak lah. Hak mana ada tu saya bagi pun, tak ada lah. Nah. Hak minyak ni yang saya dapat. Hak ni yang saya bagi lah. Kan? Hak ni lah. Ha. Jadi kalau siapa nak tengok macam mana, ambil lah keluar. Tapi siapa yang kata apa nama nak pakai nak mahu minyak ni, tak payah keluar lah. Esok nak tambah minyak pun tak payah keluar. Ha, kalau siapa-siapa yang kata dia jumpa orang tua-tua pandai-pandai nak berdoa agar semua-semua kan, bukan nak bagi orang kita, tidak. Nak bagi dia sifat dia, cenuan ni sifat dia, dia aura dia aura sejuk. Di mana orang sekilas kita pakai minyak dia, orang kata tak jadi nak marah kat kita. Kita menjaga pun dia rasa seronok dengan kita, orang nak kawan kita, itu saja. Nah, nak kata nak untuk mengasih, saya tak buat. Saya tak buat lah. Saya tak buat. Saya doa pun untuk tu je, bagi orang kesian kat kita. Bagi orang pandang hormat kita, itu saja. Nah, itu saja lah. Ha. Ha, dia bunga macam ni lah. Dia bunga dia. Budak. Jom. Budak tu. Nanti tuan-tuan esok, hak mana tuan dapat, buka tengok lah. Belakang besar macam tu. Kan? Ha. Jarum positif, jarum positif. Ha, dia selalunya satu kuntum ni saya akan buat 20 botol serum. Tapi kali semalam saya dapat banyak, saya tak buatlah. Saya kata saya janji depan malam, banyak saya nak buat buah minyak. Saya buat minyak ah. Ha, hak betul nasib eh. Ha, tapi hak banyak ni hak mana ada jelah. Nanti kita tengok yang ada. Okey. Nanti kita nak nah. Saya tengok dulu, saya tak janji kita banyak mana nah. Sebab benda terhad hak mana. Hak banyak ni lah. Banyak ni je lah. Ha. Mana tak ada? Kadang-kadang, kalau macam tak apa sikit lah. Dia macam layu sikit, tak apa tau. Dia macam layu sikit. Tak apa lah. Ha, yang penting ni, dia tetap sekuntum. Ha, biasa lah. Yang ni saya kutip yang dah gugur. Yang dah gugur. Okey. Ha, nak tanya apa tadi? Ha. Minyak belur tak ada dah. Minyak belur tak ada. Minyak belur tak ada lah. Tak ada minyak belur. Ha. Minyak belur tak ada lah. Ha. Gaut. Ha, alhamdulillah gaut. Dengar baik-baik untuk orang masalah gaut. Saya pernah cerita petua gaut macam-macam gaut. Tapi banyak petua-petua gaut yang kita cuba tapi tak berjaya. Betul tak tuan-tuan? Kan? Banyak yang tak berjaya, betul tak? Kan? Ha, dia macam ubat dia makan gaut. Ada gaut sampai kata membuat mau macam-macam cerita. Banyak. Kan? Tak berjaya. Jadi hari ni saya nak cerita satu petua untuk gaut yang mana tuan-tuan tak biasa tengok. Tapi insyaAllah saya cerita dah dekat ni. Orang yang cuba dekat saya, tak silap saya 5-6 orang lah yang cuba cerita. Dia kata alhamdulillah gaut dia tak ada. Saya tak tahu lah. Dia cerita saya tak ada. Betul tak tahu, wallahualam lah. Mungkin tak kena lagi kot. Mungkin bulan 2 bulan sehat sembuh kan. Mungkin bulan 4 bulan 5 dia kena, wallahualam lah kan. Dia kata tak ada. Okey. Siapa yang ada masalah gaut di sini, saya tanya. Nak tengok apa orang. Cita-cita saya, ada siapa yang ada masalah gaut sini? Ha, saya tanya, ada apa masalah gaut? Ha, saya nak tengok. Saya seorang. Ha, dua. Ha?
ayah saya. Tak kisah ayah kamu kan. Ayah kamu mak kena gaut. Hei, jangan kata perempuan tak kena gaut tau. Makcik dah apa tak kisah. Ada ramai. Akhir kata ramai. Ramai akhir kata patut saya cerita. Patut saya cerita. Nah, bila ramai patut saya cerita. Supaya, masih pergi live lah. Supaya ilmu-ilmu ni orang boleh manfaat. Pakcik saya baik-baik-baik. Ramai-ramai. Memang ramai. Alhamdulillah ramai. Cerita-cerita ramai. Saya tengok ramai. Saya betul kata ramai-ramai. Jadi dengar baik-baik petua saya nak cerita tentang masalah gaut. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal tak puluh ha, dengar ni payah sikit tapi tuan-tuan cari syak dah dapat. Nah dapat. Nanti apa nama tanya orang tua-tua lah. Kenal tak puluh ha, ni buluh. Ha, buluh minyak. Kenal tak buluh minyak? Ha, nah. Kenal tak buluh minyak pokok? Pokok buluh minyak. Kenal tak buluh minyak? Saya nak kenal tak? Nak tahu loh. Ayah ada. Ha, saya ada. Ha, ni dengar. Ya anak kenal. Okey. Yang kata ada tu tolong tanda apa nama? Sekejap lah. Kenal. Yang kata ada lah kat sana. Saya ada. Muhammad Khusyairi. Di muka buku, di muka di TikTok lah. Muhammad Khusyairi dia kata dia ada. Tolong ingat lah. Tolong ingat. Pegang. Tak ada. Kenal. Alhamdulillah. Tak kenal. Boleh berhubungi. Boleh berhubungi Muhammad Khusyairi tadi. Buluh minyak. Tak kenal. Boleh kontak. Buluh minyak. Buluh minyak banyak. Betul. Memang banyak buluh minyak. Memang banyak. Betul. Baik tuan-tuan. Buluh minyak dia ada rebung. Dengar. Cari rebung dia. Tak kenal tak apa, insyaAllah. Ni kenal. Boleh. Ibu, Orwet boleh tanya Dali. Di atas, Dali Jidan. Dali Jidan kenal. Boleh hubungi Dali Jidan. Ha? Dia buka buku, boleh hubungi Dali Jidan. Terima kasih, gila. Ha? Pergi cari buluh minyak. Ambil. Bukan buluh kuning. Buluh kuning tak jadi. Buluh kuning, dia pun kata nak buat gangguan sihir ke apa, boleh lah. Tak jadi. Bukan buluh kuning, lah. Buluh minyak. Ambil rebung buluh minyak. Saya nak suruh ambil rebung. Ambil rebung buluh minyak. Ada jual. Ini tak nak jual kat Shopee tak nak jual. Hari tak nak jual kat Shopee. Cari orang yang kata kenal tu, hubungi dia. Yang kata ada tu, saya beritahu, hubungi dia. Memang sedap. Ambil buluh minyak, rebung dia. Tuan-tuan ambil rebung dia. Lebih kurang tak kisahlah. 5 ke 6 ke. Banyak mana ada, tuan-tuan ambil. Ambil. Banyak mana apa ambil. Kan? Ambil rebung dia, bakar. Tuan-tuan bakar. Bila tuan-tuan bakar rebung buluh minyak tadi tu, sampai masak lah. Maksud jangan dilihat. Jangan ketung. Jangan sampai rentung. Masuk bakar sampai macam kita nak bakar makan isi di dalam. Lepas tuan-tuan bakar, tuan-tuan belah lah tu, tuan-tuan akan nampak. Di tengah-tengah tu, dia akan nampak macam berbulu, berdebu. Tuan-tuan makan semua isi rebung yang boleh makan. Tuan-tuan makan. Makan. Tuan-tuan makan. Ingat saya kata nak? Buatlah insyaAllah kalau tuan-tuan boleh amal lebih kurang dalam 1 minggu. Macam saya dengar tadi, alhamdulillah lah. Yang 6 orang saya cerita betul. 6 orang kata jadi. Saya tak tahu lepas tu dia jumpa dalam 2-3 bulan cerita dia tak ada gaut. Lepas tu saya tak tahulah kan. Tapi dalam 2-3 bulan tu dia kata tak ada gaut. Lepas tu saya tak tahulah, dia tak nak jumpa saya lah kan. Kadang-kadang betul lah kan. Baik, faham tak? Boleh tak orang yang ada gaut tadi yang tanya tadi tu? Buluh dia tak boleh. Tak, buluh minyak. Kenapa? Buluh minyak dia tumbuh tepi sungai banyak. Buluh madu tak boleh. Buluh madu tak boleh. Buluh madu tak ada. Buluh madu. Buluh madu tak ada. Tapi, untuk khasiat kelebatan buluh minyak. Dengar. Kelebatan, khasiat. Bukan habuk rebung. Jangan. Bila kita bakar, di tengah-tengah rebung tu, dia macam berdebu. Tapi rebung. Bukan habuk. Habuk jangan makan gatai. Jangan gatai. Makan tengah-tengah tu. Makan tuan-tuan makan tengah-tengah tu. Tuan-tuan makan tengah-tengah tu. Nanti apa nama yang tu? Yang kabut tu pula. Baik, saya cerita lagi khasiat buluh minyak. Tuan-tuan, ambil pucuk orang yang masalah sakit pinggang. Orang yang masalah sakit pinggang, saraf pinggang lah. Saraf pinggang dengan sakit pinggang. Siapa ada yang sakit pinggang? Sini, boleh cerita saya, ada siapa sakit pinggang ni? Sakit pinggang, boleh cerita tak? Ada tak saya sakit pinggang di sini yang dengar? Tak. Ada tak? Sakit pinggang ada, saya tengok. Ada ramai. Ramai. Ingat tuan-tuan lah, sakit pinggang ni masalah yang kalau kita tak jaga, dia akan golong lelaki, dia akan masalah pada tenaga lelaki. Orang sakit pinggang, kalau tak jaga, dia akan jadi masalah pada tenaga lelaki. Baik tuan-tuan. Orang, kalau sakit pinggang, tuan-tuan tahu tak? 1 gram berapa ringgit di kedai sing-sing? Ada jual. Iaitu, kan buluh, pucuk buluh tu, dia akan keluar satu pucuk buluh yang halus, yang hujung-hujung. Hujung-hujung pucuk tu dia akan keluar hujung buluh tu. Hujung daun tu dia akan keluar macam pucuk, betul tak?
sulur dia tu, ha, kan di daun tu, di daun-daun tu, hujung daun tu dia akan keluar macam sulur buluh tu, sulur daun tu. Ha, ada kan? Ada kan? Kenal tak? Kenal tak? Ha? Ada. Kenal tak? Kenal. Saya tak tahu, tahu tak? Tahu tak? Saya takut tak tahu saya nak cerita ni. Yang sulur tu. Ha, ya, kan di daun tu, sebelum tu dia akan keluar satu sulur. Kan? Ha, betul, ya, betul, betul. Kenal. Tuan-tuan tahu tak? Di kedai sensing, 100 gram, berapa ringgit? Bukan 100 gram. Satu cekap macam, 100 gram, 100 gram. 100 gram kot. Tak tahulah, saya tak ingat lah. Lama. Tak sampai 100 gram kot. Di kedai sensing, kedai Cina. Kedai Cina. Ha. Buluh ni, buluh minyak. Terima kasih bagi, bagi ya. Di raya, terima kasih ya. Ha, bagi. Ha, di kedai Cina, kedai sensing. Tak silap saya, 100 ringgit. 1 gram kot. Bukan 1 gram, 1 gram kot. 1 gram. Oh, 50. Ha, saya beli dulu 1 gram kot. 100 ringgit. Buluh-buluh tu di kedai sensing. Mahal tau, mahal. Buluh minyak saja nah. Buluh ni tak ada. Ha. Ha. Saya beli dulu 1 gram 100 ringgit. Ha, saya beli masa tu saya duduk di Kuala Lumpur. Orang sakit. Jadi, cerita dia, orang kalau yang sakit pinggang, petua dia tu buluh tadi tu ambil, tuan-tuan ambil lebih kurang dalam 10 julur dah, 10 daun tu kan, yang pucuk kan, 10 ke tak kisah, 10 kali 15 tak kisahlah, tuan-tuan ambil air satu gelas, masuk buluh dalam tu, rebus sampai dia mendidih, tuang kuku, minum air dia, insyaAllah tuan-tuan pinggang kita yang sakit akan pulih. Buluh minyak. Ha, kalau yang mana yang tak ada tu, pergi lah beli kedai sensing, mahal sikit lah. Tuan-tuan yang mana yang kata payah dapat buluh minyak tu, untuk dapatkan dia punya pucuk buluh tu, pergi beli kedai sing-sing. Boleh. Okey. Jadi, saya cerita satu cerita dah. Bila saya sihat rasa tegar sikit cerita dah. Cerita ni, cerita masalah hantu. Dengar dah, cerita masalah kan. Boleh tak cerita ke masalah hantu sikit? Nak dengar cerita pasal gangguan, hantu. Tapi saya akan cerita ke satu petua ni yang mana dia nak rawat masalah gangguan ni. Baik. Siapa di sini yang pernah, apa nama, masalah dia yang sakit kepala? Sakit kepala sama sangat ni. Yang sakit kepala. Cerita seram lah. Cerita ganggu ni. Sebab, sakit kepala ni, kalau bukan kita migrain, kita sihat, tiba-tiba kita lalu satu balik, wah sakit kepala sangat macam orang kena tokok. Tapi tak apa. Pernah tak jalan-jalan? Pernah tak? Saya, sakit kepala. Bukan migrain. Kalau migrain tu lain, kita kena migrain. Ada tanda tempat migrain. Tapi kita sakit kepala macam ada satu benda tokok, benda nyut ni. Ada tak pernah kena? Saya. Tapi cerita macam ni, tuan-tuan. Di dalam mengikut kaedah keilmuan orang tua-tua dulu. Dengar lah, saya cerita lah. Macam orang tua-tua ayah lah. Kan? Mengikut kaedah keilmuan orang tua-tua dulu. Apa kena cakap? Tak apa, ni sikit kepala dulu. Kalaulah bukan kena migrain, bukan kena demam, dia sakit macam nak tokok. Tak lega. Terima kasih, Pi Daya. Tak lega. Jadi, kalau ikut orang tua-tua dulu, tak apa masalah dia. Ialah, orang yang terkena hantu mati dibunuh. Dengar cerita hantu mati dibunuh. Siapa pernah dengar hantu mati dibunuh? Pernah dengar cerita hantu mati dibunuh? Masih gila saya masih nak. Pernah dengar tak cerita hantu bunuh? Hantu mati bunuh, kalau dia kacau orang, dia akan sakit kepala. Dia akan nyuk. Ada pernah dengar. Tu pernah seorang dengar kata. Hantu mati bunuh. Maksudnya tak pernah. Asyik tak apa. Hantu mati bunuh ni macam ni. Sama ada aksiden, kemalangan, menyebabkan kematian di situ, darah penuh, mati di situ. Dia accident, dia mati. Bila mati, jadi, kalau orang kepercayaan orang Cina ke Thailand, dia kata roh, dia kata hantu roh dia berkentayangan. Kalau kepercayaan orang-orang sana, dia kata roh dia berkentayangan. Tapi tak, roh dia akan pulang ke tempat dia, jasad dia akan balik ke tempat dia. Kalau orang Islam. Pernah, ya? Okey. Dengar tuan-tuan, hantu mati dibunuh. Hantu mati bunuh ni, kalau dia makan orang, dia akan sakit kepala. Tak kisah sama ada dia kena tikam ke, sama ada kemalangan ke, sama ada digantung diri ke, kan? Sama ada kena empat dengan pokok,
selalunya tempat tu akan jadi satu benda yang mistik sikit, di mana orang kalau lalu-lalu kat tu, terutamanya waktu mana hujan panas, dia lalu. Dia lalu tu, jin hantu mati bunuh tadi, dia akan duduk kat kita, dia akan makan kepala kita, kita akan rasa sakit, berdenyut, nyut, nyut, nyut. Kita makan penedol, tak lega, ini tak lega, semua tak lega. Ha, siapa yang pernah berlaku macam ni, saya tanya ni? Ha, bagi dulu, terima kasih, beri saya ni masih. Nah. Ha, siapa yang pernah saya tanya, siapa yang berlaku? Saya nak ajar. Ha? Ha. Kenapa? Ha. Siapa pernah berlaku, saya tanya? Ayah. Ha. Ha, pernah berlaku, artinya ramai. Tapi kita tak tahu apa punca dia. Ha. Kita tak tahu apa punca dia. Ha, saya pernah. Ha, arti kata ramai. Ha? Arti ramai. Ha? Ha, arti kata ramai. Jadi, saya cerita dulu hantu mati bunuh ni, tuan-tuan. Hantu mati bunuh ni, dia akan makan orang. Maksudnya, dia akan makan kepala orang ni. Dia akan gigit kepala orang ni. Ada waktu dia. Pertama, waktu pagi. Yang kedua, waktu tengah hari. Yang ketiga, waktu maghrib. Tapi kalau hujan panas, waktu mana dia tak kisah. Ha. Tapi dia makan bukan makan orang yang mati tau. Dia makan orang ni, dia akan duduk, dia akan gigit kepala kita ni. Kita rasa akan berdenyut lain macam. Dia rasa sakit sangat berdenyut. Nyut-nyut-nyut. Dia rasa. Sampai kita rasa nak menjerit. Kita makan penedol tak lega. Kita makan ubat pun tak lega. Ha, tu namanya hantu mati bunuh. Macam mana kita nak ubat orang hantu mati bunuh? Ha, boleh ajak ketua saya nak. Macam mana nak buat? Ha, macam mana kita nak buat? Saya ajak insyaAllah. Saya ajak tuan-tuan. Ha. Baik, tuan-tuan. Cerita dia macam ni. Ha, terima kasih gila saya nak. Ha, rupanya ramai yang kena, saya tak tahu nak. Kan? Ha. Tapi kalau orang tua-tua dulu, dia jampi hantu mati bunuh, hantu mati racun, hantu mati susulah. Saya tak mahu sebutlah bahasa dia nak. Kalau orang tua-tua dulu, dia kata hantu mati bunuh, hantu mati racun, hantu mati susulah. Ha, adalah bahasa-bahasa sebut kan. Kosek mah tubuh anak dan busuk apa, busuk hari. Bukan rumah senungkul apa nam, bukan daging makanan, bukan urat titianam, bukan telang sunak sini, sunak tak siam. Tempat mungkin suara yang luah luk yang tidak berkaitkan, yang tidak sang pusat tasik pun jadi. Jangan tutup dakwah kasih sayang tengah digigit kan. Duk pakai cucu atau tubuh anak Adam. Bahasa orang tua-tua dulu dia jampi. Kalau nanti bunuh lah kalau bahasa orang tua-tua dulu. Ha, tapi kena ada rukiah pun dah cukup. Syarat dia macam ni. Nah, orang kalau sakit kepala, kalau mati nanti bunuh tu, tuan-tuan pergi cari tanah liat. Ha, dia cukup tamu tanah liat. Ha, nah, cari tanah liat. Ha. Ha. Apa dah tu? Jin hijau botol cakap tak dengar. Dah tak tahu lah jin hijau botol tu nak. Ha. Okey. Contoh cari tanah liat. Tak ada tanah liat, tanah merah pun tak apa. Ha, tak ada merah, tanah liat, tanah merah pun tak apa. Boleh lah. Kalau orang tua-tua dulu, kan, dia akan halau. Ha, biasa dengar perkataan menghalau. Kalau sakit tu, dia akan duduk kat pukul pintu. Benda tu dia pegangkan, dia akan halau. Ha, orang tua-tua dululah. Ha, dia sebutlah bahasa tadi tu, jin tu. Dia halau. Supaya jin terkeluar. Tapi kita tak pandai menghalau. Orang hari ni tak pandai menghalau. Jadi, bila kita tak pandai menghalau, macam mana kita nak buat? Ribah. Ribah halau tu kita sambil kita jampi, sambil ribah lah. Ayat kerusi tak apa. Tuan-tuan nak baca ayat kerusi pun tak apa. Ribah, ribah. Syarat dia ni, orang hantu mati bunuh ni, kalau kata tak pandai bahasa sebut bahasa dia, jenis dia, turunan dia, baca rukiah pun tak apa. Tapi syarat, tak mau rukiah. Kau pegang kan ribah kat belakang. Ribah kat belakang. Ha, tapi saya kata saya rukiah saya tak reti. Ayat kerusi pun saya tak reti. Ha, lagi teruk. Kan? Tapi nak kata macam mana tu rezeki dia. Saya takkan kena. Orang tu saya tanya sebab apa tu rezeki dia. Ben? Ha, tu rezeki dia. Jadi, macam mana kita nak buat? Cari tanah liat. Mereka kata, oi, cermin mata saya berapi. Mana hijau? Abang nak kata bila? Saya tak tengok mata hijau. Hal ni saya jumpa mata hijau. Nah. Ayat tanah liat. Oh, tanah tak ada. Jangan tanah bendang. Tanah liat biasa. Tak ada tanah merah tak apa. Tanah bendang takut ni kan. Masuk-masuk je masuk racun lah apa semua bahaya pada kita balik. Ambil tanah liat biasa. Tuan-tuan, bubuh dalam baldi. Bubuh dalam baldi. Ha, kacau. Lepas tu mandi. Bila mandi ni tuan, tempat kita sakit tu, kita gosok-gosok, pegang, tarik, buang. Ha, baca lah, nak baca patiha, baca apa, tak kisah lah. Bila kita siram tu, kita mandi badan kita dengan air tanah tu, kita pegang, kita gosok, pegang, macam kita geram, tarik, buang. Tuan-tuan buat, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, buat. Saya rasa tak sampai 3 hari. Siap-siap sehari buat, hilang sakit kepala tu. Boleh buat, mudah tak? Ha, nah? Mudah. Banyak mana, satu cekak cukup, jangan sampai penuh. Tanah merah pun tak apa, terima kasih bagi topi. Betul je, kan ada apa pun. Betul je, kan ada apa pun. Ya, boleh. Ha. Boleh, senang. Buat. Saya takkan ajak benda yang merapu. Saya akan ajak bagaimana ilmu orang tua-tua dulu. Kan? Ha. Sebab apa? Kalau saya nak duit, tuan-tuan percaya tak? Kalau saya nak duit,
Saya kata, nak bubat dengan saya, kena saya harga RM400. RM400.50 temu janji saya, RM150. Tuan-tuan percaya tak orang ramai nak bubat saya? Saya tanya tuan-tuan percaya tak ramai orang nak bubat saya? Saya pergi ulang alik, saya tanya dulu. Kan? Ha. Percaya tak? Kalau saya kata nak ubat saya ni, cari duit. Oh, alamak, rambut berapi. Saya tak saya tengok tu. Allah tu kata, terima kasih. Saya rasa pelik nampak rambut saya kalau berapi cahaya. Rapi kan? Lepas tu terima tau tu. Kalau saya nak beli duit orang lah. Nak kaya lah kan? Saya nak kaya. Kan? Saya kata nak ubat saya, temu janji 100.5. Ubat 400.5. Cahaya tak ramai orang nak buat saya. Beratak susun-susun orang. Kan? Betul ya tak? Kan? Ha. Tapi saya tak akan buat. Saya akan cerita. Main jumpa saya kata, sakit apa ni? Ada satu adik. Ni saya cerita lah. Ada satu orang di Bukit Bertajam. Di Bukit Bertajam. Tapi saya janji tolong dia. Nah, di Bukit Bertajam. Saya janji tolong dia. Dia ni, cerita dia. Kalau dia ada sini, tolong nyata di sini. Kalau dia dengar, dia ada dalam buku-buku ataupun TikTok. Nah, cerita. Berita. Kan? Tak apalah kan. Cerita dia. Beb, ada lagi, beb? Botol. Nah? Di Bukit Bertajam. Di Bukit Bertajam. Dia ni, dia datang pasangan suami isteri. Isteri dia kerja bank. Di CIMB Bank. Ramai bank saya tak ingat lah. Lebih kurang tu lah. CIMB Bank ataupun My Bank. Jadi, suami dia ni sentiasa nampak. Dia nampak, tapi dengar confirm. Dia nampak lah. Dia nampak bukan dengar. Dia nampak harimau datang jumpa dia. Lepas tu pula, harimau tu nak suruh dia jaga dia. Kan? Dia sakit ni, jangan tanya berubat ni khabar atau tempat habis tak habis. Jadi dia jumpa saja sakit. Kan? Jadi harimau ni, main jumpa dia, nak suruh jaga dia. Bila jaga dia kata, dia akan jadi kuat macam Tok Wan dia. Sebab Tok Wan dulu kuat. Tok Wan dulu kuat, dia kata sebab apa? Benda ni jaga. Benda ni jaga. Jadi hari ni, benda tu mari kat dia, minta dia ambil hak mana hak ilmu Tok Wan dia tu. Supaya dia boleh kuat dengan Tok Wan. Dia tak nak. Bila dia tak mau, dia sakit. Bila sakit ni, kan, dia main jumpa saya. Saya kata kat dia, benda ni, nah, dia kata ni, benda ni saya kata, kalau nak buat, dia kata, kan, dia kena terdik. Jangan melawan. Dia kata, jangan melawan. Jangan melawan, dia kata. Kalau kita melawan, benda ni, tak habis. Dia kata, dia orang rukiah lah. Rukiah pun tak jadi. Dia kata, betul, rukiah pun tak jadi. InsyaAllah lah, lepas saya sihat, saya akan tolong dia. Saya akan tolong dia. Saya bukan minta duit dah. Saya akan tolong dia. Supaya selesai masalah dia. Selesai masalah. Tapi, kan, dengan syarat lah. Dengan buat lebih kurang kat saya lah. Bukan saya minta duit. Maksudnya, lepas tu hantar lah saya balik. Dah hantar lah. Dah ambil saya hantar lah. Jangan tinggi saya tentang tu. Pasal jatuh lebih rasaka lah. Baik. Saya tak buat live. InsyaAllah. Saya berubat orang, saya takkan buat live. Sebab itu aib orang. Saya berubat, saya takkan buat live. Sebab itu aib orang. Kalau ada buat live, duk tunjuk awak buat live apa semua kan. Saya tanya tuan-tuan lah. Malu tak tuan-tuan? Kalau orang tengah berubat, duk pernah hasil dia, orang buat live hitam. Malu tak tuan-tuan? Malu tuan-tuan malu tak? Tak malu tak apalah, saya malu. Saya ada perasaan. Tuan-tuan malu tak? Saya tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan setuju tak? Malu tak malu? Bini tuan-tuan, orang buat live duk nampak. Malu tak malu? Aik ni, malu tak? Malu tak? Malu lah. Tuan-tuan boleh tengok saya buat live ubat orang. Yang masalah, yang hysteria lah, gangguan. Boleh tengok tak? Tuan-tuan cari. Daripada zaman dulu. Zaman saya betul-betul aktif dalam perubatan. Saya tak buat. Malu. Malu. Baik. Zaman tu pula nanti orang ambil, orang letak dalam TikTok. Orang letak dalam muka buku. Ambil letak dalam TikTok. Orang letak dalam muka buku. Orang tu bini hang lah tu. Duk menjerit-menjerit, melolong-melolong tu. Saya tak faham lah. Pasal apa orang izinkan buat benda macam tu? Saya tak faham. Tapi hari ni saya tak faham. Pasal apa izinkan orang buat benda tu? Izinkan dia buat gambar dia dalam muka buku? Izinkan dia buat gambar dia dalam TikTok? Buat selalu bila live. Hak saya ada. Hak saya kalau saya buat live orang pun saya buat jejur. Muka gelap-gelap. Saya tak tunjuk. Tuan-tuan fikir ke? Di mana maruah kita? Saya tanya tuan-tuan. Mana maruah kita? Mana maruah bini kita? Kita buat itu. Tuan-tuan buat. Jangan. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Kita bukan nak cari nama. Kalau saya nak cari nama, saya dah ada nama lah. Kan? Kalau saya tak berubat pun, saya rasa tak ada masalah.
Betul tak? Ha, baik. Saya cerita macam ni. Okey. Siapa-siapa? Ini ustaz. Ustaz. Ustaz ni dia dulu pun dia follow saya, tak tahu macam mana dia follow ustaz. Dia berubat anak murid dia di satu dia, saya pernah cerita dulu tuan-tuan, saya pernah cerita ni di sini, di buku buku ni, yang TikTok ni. Satu ustaz ni dia bersekolah agama, tapi dia dengar petua saya, dia kata sekolah dia boleh katakan selalu jadi hysteria. Eh, bila selalu hysteria, saya kata ambil kemuruk ibah. Tuan-tuan, dia ambil kemuruk dia ibah. Lega. Budak-budak kata, ya Allah Tuhan, mudah sangat betul ustaz dia kata. Ambil kemuruk ibah, hysteria lega. Bacalah ayat JP lah, rupiah apa sikit, tak kisahlah. Ibah dengan kemuruk, lega. Ha, ingat tuan-tuan. Jadi, kalaulah sekiranya, kan, orang yang ada masalah gangguan sihir, gangguan hak pelik-pelik, saya dah kata saya akan panggil, saya beritahu kat anak buah saya. Saya kata saya nak sewa satu tempat, saya tak pergi duduk dalam tempat sinilah, bukan tempat saya ni. Saya akan sewa satu tempat, dia kata kat anak buah saya, kan, orang hak mana hak gangguan pelik-pelik, hak sia-sia, kan, hampu buat di sini. Saya kata dah, tak jauh mana, dekat dengan saya juga, anak buah saya, anak buah saya. Ha, nanti saya kata saya akan sia-sia ada. Ha, sia-sia ada, saya akan bantu orang dekat mana lagi saya hidup. Ha, kan, tapi saya akan tunjuk macam mana nak buat. Tuan-tuan, tak perlu bayar berhati-hati, tak payah bertemu janji. Cukup ikhlas hati bagi kat dia, ayah. Ha? Ikhlas hati bagi kat dia, ayah. Ha? Ha? Baik. Teman, ya? Baik, saya nak cerita satu cerita. Satu cerita pengalaman saya dengan arwah orang tua saya. Kalau cerita dengan arwah orang tua saya, mesti seronok. Tuan-tuan, kalau sabit dengan orang tua saya, mesti seronok. Cerita dia arwah orang tua saya. Orang tua saya ni pandai berubat. Memang dia pandai berubat. Dia pandai dalam perubatan. Baik, ni baik. Siapa nak dengar cerita? Ini cerita ni cerita misteri. Saya tak pernah cerita di sini lagi. Saya tak nak cerita di sini lagi. Memang seronok cerita orang tua saya. Pasal orang tua saya memang best cerita dia. Dia banyak pengalaman. Cerita dia macam mana tau? Cerita dia, dia berubat orang gila. Cerita berubat orang gila. Tapi orang gila ni pula, gila dia, gila kerana sakar. Gila kerana sakar. Orang ke mana? Orang tu orang baling. Siapa dia? Adik-beradik saya. Jatuh macam mana dengan saya? Jatuh dengan saya, dia jatuh untuk menakan. Jatuh untuk menakan. Cerita ni memang seronok. Cerita dia macam ni. Satu hari, kan, waktu saya kecil lagi. Kecil-kecil saya pandai berubat dah. Kecil lagi. Ingat-ingat lupa tu. Tapi hari ni saya ingat. Kecil lagi. Jadi, tok nakan saya ni, orang mana? Orang Teluk Duri. Saya tak mahu sebut nama dia. Saya tak mahu sebut nama dia. Tok saudara saya ni, orang Teluk Duri. Teluk Duri. Ada tak orang Teluk Duri sini? Teluk Duri, Baling. Teluk Duri, Baling. Ada tak orang Teluk Duri, Baling? Teluk Duri, Baling. Masih gila, masih. Saya kat Baling. Teluk Duri. Tahu, ada. Okay. Saya tak mahu sebut lah. Aruh ada semua, aruh ada. Cuma lelaki tu lah. Baik, kita macam ni. Anak dia handsome, Tok Dari saya, Tok Dari saya ni. Anak dia tu handsome. Satu hari, cerita dia. Dia ni, jadi gila. Gila dia ni, sebab apa saka? Tahu tak tuan-tuan? Dia makan taik dia. Bila dia berak ni, dia akan makan taik dia. Bila dia berak ni, dia makan taik dia. Geli tak geli? Dia gila. Bila dia buang najis dia tu, dia ambil taik dia makan. Dia lomoh badan dia. Lepas tu, dia akan duduk kat pintu. Dia menjerit-jerit. Memang tuan-tuan mesti ingat macam ni, saya tanya. Tengah makan macam mana saya cerita ni. Geli, memang geli tanya. Jadi orang berubat dia. Bila berubat dia tu, orang berubat dia tu, tuan-tuan tak, orang bila dia keadaan gila ni, tenaga dia kuat. Tenaga dia kuat. Dia akan tumbuk tok bomba tu, kemudian tu dia akan gigit telinga. Tak putih dia, tak baik kalau putih dia tak tahu lah. Dia akan gigit telinga lah, kan. Jadi satu hari, bila tak tahan dah tu, tok nak saya main jumpa orang tua saya, dia kata, dia panggil saya Hasan, orang tua saya Hasan, dia kata, Hasan, dia kata, hang tolong tengok adik hang, dia kata. Orang Teluk Duri dia cakap lain, kalau makan nasi dia ada menanak, tak menanak lah ni. Kalau makan nasi kan, masak nasi kan, tak menanak lah ni, biasa dengar, tak menanak lah ni, bahasa Teluk Duri pelik sikit di Baling, kan. Ada stok. Jadi, dia main jumpa orang tua saya.
Bila mai jumpa orang tua saya, dia kata tolonglah adik hang jangan, memang pakai adik lah, pakai adik lah. Jadi orang tua bawa mari. Bila mari tuan-tuan, main dulu kereta dulu mana ada kereta macam ada potong saga macam lah ni dulu-dulu ni kan. Order pagak lah dosen kano macam tu lah kan. Yeah. Order pagak dosen kano macam tu, dia mari rumah lah tu tuan-tuan. Dia mari tu tuan-tuan, badan dia ni badan dia ni kan, dia tak boleh mandi. Dia orang mandi dia marah, dia tak boleh mandi. Padahal kan, dia dalam kepala dia penuh teing, muka dia teing, badan dia teing. Mandi tak boleh. Bila mandi dia marah. Mak dia pun dia marah. Ayah dia pun dia marah. Siapa pun tak boleh kacau dia. Dia kalau siapa pegang dia, dia akan gaduh. Tapi dia berpujuk masuk kereta. Kan? Jadi, marilah rumah saya. Rumah saya tu masa tu, rumah lama lah. Masa tu saya duduk kat Estate Bukit Slim. Saya duduk kat Estate Bukit Slim. Kan? Bila sampai tu, dia turun kereta. Rumah tinggi. Tuan-tuan, dengan rambut dia berserugur, dengan taik penuh ni kan. Tapi orang tuan setar lah sebab mak dia, mak selarai cerita dah. Kan? Ada beranda memang. Dulu ada beranda. Tahu kan? Siapa yang bisa pergi rumah saya, kawan-kawan saya yang dengar ni, dia tahulah rumah saya macam mana. Di Bukit Slim. Dekat Estate. Rumah saya beranda. Yang menghijau tu. Jadi, mari-mari tu, dia lompat kereta, terkam, main tangkap orang tuan saya. Ceromong betul lah. Bayangkan dia turun kereta tu, dia naik tangga. Dia nak tekan, nak gigit orang tua saya. Naik tangga, rumah ada beranda. Naik tangga. Bila tekan naik tu, tentang orang tua saya buat apa. Tekan tu dia pipang, nak gigit orang tua saya kan. Naik tangga, lari laju. Naik tangga. Tentang tak orang tua saya buat apa. Kalau tentang dapat macam mana? Tentang dapat macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua dia terkejang. Dada dia. Orang tua dia terkan. Orang tua dia terkejang. Dada dia. Allah. Tenang. Terkejang lah. Tenang. Bukan tenang lah. Terkejang tu. Dia nampak lah. Saya nampak. Terkejang. Dia terkejang tu. Jatuh tangga. Mak saya dah tu letaklah pasal bunga tepi. Pecah pasal bunga. Kan? Bila pecah pasal bunga, kan? Orang gila ni, dia tak serik. Dia tekam lagi. Orang saya tekam lagi. Orang saya tendang lagi. Jatuh lagi. Bila jatuh sekali lagi tu, dia macam tak sakit tau. Dia tak macam sakit. Tapi dia tak berani naik. Dia rasa macam tak sakit. Tapi dia tak berani naik tangga tu. Kan? Lepas tu, bila tak berani naik tangga tu, apa nama? Orang tua saya buat kelak rotan. Rotan. Rotan ni tuan-tuan. Saya tak ada. Saya buat masa tak tahu. Siapa ambil rotan ni? Rotan-rotan apa? Rotan Manau. Rotan Manau ni, dia pecah tujuh. Dia keluar tujuh cabang. Saya tengok tuan-tuan. Rotan tujuh cabang. Satu rotan, dia pecah tujuh. Dia tujuh cabang. Biasa tengok tak? Siapa biasa tengok? Tak saya tengok tak apalah. Siapa biasa tengok? Otan Manau ni, dia keluar satu batang otan tu, dia keluar tujuh cabang. Untuk saya ambil. Otan Manau. Dia tujuh cabang. Satu otan tujuh cabang. Pernah tengok? Apa rahsia dia? Rahsia dia, orang gila dia cukup takut dengan otan tu rupanya. Orang gila, dia takut dengan otan tu. Untuk saya ambil otan tu, dia tujuh otan tu, orang gila dia takut. Lepas tu dia pukul orang gila dengan rotan tu. payah. Payah, tak tahu. Warna hitam betul. Bukan tepi hitam. Rotan tu lama-lama jenis hitam. Dia pukul. Bila pukul, kan? Takut. Bila takut tu, otor saya ni, kan? Dia ambil tali. Tali kambing. Dulu, dia tak ada tali macam lah. Dia ambil tali kambing. Tali kambing. Ambil tali kambing, dia ikat. Ikat, buat naik atas. Buat naik atas, tak boleh. Busuk. Tuan-tuan. Saya kecil dia ingat. Nawan naik atas. Badan dia penuh taik. Kan? Badan dia penuh taik. Jadi nawan naik atas tadi busuk. Orang tuanya tambatlah dekat tiang. Kan bila ada beranda depan tu kan. Ada tiang depan tu. Orang tuanya tambat dekat tiang. Busuk. La ilaha illallah. Semenjak dia jadi gila. Dia tak. Taik dia tak boleh. Siapa cuci. Jadi tambatlah dekat tiang tu. Tambak kat tiang depan tu kan. Tiang beranda depan tu. Dia tambak tiang bawah. Di bawah bukan atas.
bagi mandi tu. Eh, bagi mandi. Bagi mandi apa, semua siap. Eh, mak dia sabun lah. Bukan ayah saya lah. Mak dia lah. Mak dia sabun, habis apa, semua siap kan. Tuan-tuan tahu, bila lo nekain tu, nak kata bila, angry bird dia besar. Tak ingat lagi. Oh, besar angry bird dia. Besar. Eh, ingat-ingat saya lah. Besar angry bird dia. Ha, ni. Bagi mandi. Lepas mandi apa, semua siap tu, bagi lap apa, bagi pakai baju. Saya cerita saya nampak. Saya cerita saya nampak besar. Oh, besar. Dia ingat dia besar. Budak-budak, abang saya Kamal, dia kata, di, besar. Dia tak sebut lah angry bird. Dia sebut macam tu lah kan. Besar dia kata. Saya ingat lagi. Mak dia pam mulut abang saya. Ciam malu kat orang. Mak dia bagi penyepak abang nama Kamal. Pam dia malu kat orang. Ingat lagi. Malu kat orang dia kata. Baik, habis. Saya cerita lah. Saya cerita pengalaman ni kan. Saya cerita kan. Jangan gelis dah. Boleh tak apa lah. Sudah. Habis dan tu dah berhenti. Berhenti saya kedua tu. Jadi, mak dia lap badan apa semua siap buat naik ke rumah. Bila awak naik ke rumah? Bila awak naik ke rumah ni? Kan? Tapi kadang terikat lah. Kan? Mak saya masak nasi lah. Mak saya masak nasi bagi makan lah. Bagi makan apa semua. Makan ni, buka tak buka, buka lah kan. Kita buka ni lah kan. Buka apa ni, tali mau buka lah kan. Tak ikat lah tu bagi makan. Tu makan ni, kita makan satu pinggan, dia 6 pinggan dia punya. Makan sungguh ya Allah tuanku. Tapi orang tua-tua dulu kalau masak ramai-ramai. Mak saya masak, mak dia masak lah apa semua kan. Lelok pun masak betul lah. Makan banyak ya Allah, banyak sungguh makan. Orang tua saya tak marah. Tapi waktu tu tak apalah kan. Tak lah makan. Lepas makan tu, start bubat. Orang tua saya tengok, dia kata, kan? Dulu, dia kata, Tok Cik dia ni dulu ni, tak ada belah, dia kata. Belah rimau. Kan? Belah ni, sahabat benci rimba, dia kata. Dia kata, ni kena buang, dia kata. Dia kata, kena buang. Bila lebuk bercara nak buang tu, tuan-tuan, kan? Buat acak. Buat cari batang-batang lah, apa. So, buat acak. Buat acak apa semua cukup lekat gajah pada rimau burung ular limpan katak bengkarang tuan pentua tuan peteri cukup lekat dengan telur menu masak betah lah apa ni semua lekat habis lekat lekat habis dengan apa nama padi rebus jagung rebus semua rebus belakang ni jadi cerita ni pasal orang dulu cara orang tua-tua dulu buang takar lepas tu pula lepas dia buat semua siap tu acak tu dia kira lah. Semua nak ganjil. Semua ganjil. Dinding dia, kayu dia ganjil. Semua ni ganjil. Semua ganjil belakang. Semua ganjil. Dia tak boleh buat kenal. Semua ganjil belakang. Maksudnya, tiang tengah pada dia buat ganjil. Semua ganjil. Lepas tu pun, bila buat semua siap, acak tadi tu dia gantung. Maksudnya, dia ada tangga. Dia gantung. Jengkel dengan lantai. Dia gantung depan pintu. Dia panggil lah. Dia panggil, duduk tu. Hello. Menghalau ni bahasa orang tua-tua dulu dia menghalau dia peradui apa semua panggil jin tu masuk. Bila jin tu nak masuk tuan-tuan, hak gila tu jatuh pak nakan saya lah kan. Dia merangkak api tu, dia jelai lidah. Lidah dia jelai tu jadi tirus tajam. Dia merangkak macam rimau. Dia macam rimau dia tengok semua apa yang ada dalam acak tu. Tengok semua ada acak tu. Orang tuan duduk padui panggil benda tu tuan. Dia jelai lidah tuan. Lidah tu jadi panjang tajam ya. Lidah tu dipanjang tajam ya. Masuk dalam dinding acak tu. Dia ada pintu. Dia masuk dinding acak tu. Dalam tu. Dia gelip tu kan. Lepas tu dia menangis dia kata nak tinggal dah. Dia kata nak tinggal di curi dia kata. Nak tinggal dengan cucu dia kata. Basah tu dia sedih. Dia teriak. Mana-mana apa tu. Yang si budak tadi tu. Bukan budak pak darah saya kan. Dia teriak. Dia kata nak tinggal dah. Dia kata cucu dia kata. Siapa nak jaga cucu dia kata. Dia nak hantar pergi tempat lain dia kata. Dia sedih. Tu dia tengok. Lepas tu. Dia pun. Dia jelai lidah apa semua. Dia sujud. Dia duduk macam rimah. Dia sujud. Dia sujud. Lepas dia sujud apa semua tu kan. Orang tua saya pun tutup pintu tu.
tutup dia rembah bawah bunyi, rembah bunyi, dia tutup pintu tu, dia ikat dengan benang mentah. Ha, ikat benang, bawa pergi tempat lain. Yang sujud tadi tu, kan, jatuh tergolek. Jatuh tergolek, kan. Bila jatuh tergolek tu, bawa pergi benda tu, sihatlah dia. Sampai hari ni. Ha, tu cerita ilmu orang tua-tua dulu. Ha, cerita ilmu orang tua-tua dulu. Siapa yang biasa tengok pengalaman-pengalaman macam tu? Saya tanya tuan-tuan, siapa biasa tengok pengalaman-pengalaman macam tu? Ha. Saya tanya, siapa biasa tengok? Ha. Masih lah, be. Bobotih. Ni, main, be. Saya dapat, tuan-tuan. Siap, ha? Ah, ha, dapat dah. Hak nasi ni. 65. Ha? 65. 65 betul. Ha. Ha. Apa nama mai betul? Ada 65 betul. Ha? Ada 65 betul. Ha. Jadi saya akan buang minyak wangi dah. Ha, ada bunga cendawan. Dalamnya ada 65 botol, tak banyak. Yeah. Jadi, minyak wangi, saya akan buah minyak wangi, lepas tu saya doa. Lepas saya doa tu, tuan-tuan, ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih tu, tuan-tuan pergi carilah orang pandai-pandai. Suruh dia berdoa. Saya doa bagi kita orang tengok kita rasa tak marah, bagi kita rasa sayang, lepas tu rasa seronok nak kawan kita. Kita menjaga apa, tu yang saya buat tu tak lebih. Ha? Lebih tu, tuan-tuan nak lebih-lebih tu, tuan-tuan pergi. Yang mahal, bukan minyak wangi dia. Yang mahal, bunga dia. Sebab apa? Saya tahu, tuan-tuan tak bisa tampak botol bunga cenduan. Dan tak, saya selalu lihat orang sembang ya. Hari ni saya bagi dengan bunga-bunga dalam ni. Ada bunga dalam ni. Ada 60? 65 botol. 3 biji gunung. Ha, 65 botol, 3 biji gunung. Dari. Ah, ha, 65 botol, 3 biji gunung dari. Kan? Gunung Jerai. Gunung Baling. Kan? Gunung Inah. Kan? Gunung Bungsu. 3 gunung saya dari. Ni. Boleh pergi kat Bayu. Ah, nak beli kat Bayu lah. Beli kat Bayu. Orang kata berapa duit? Ni. Saya kata berapa duit? Saya ambil 100 lah. Ha? 100 ringgit, saya ambil 100 lah. Ha. Pergi kat Bayu saya. Hak TikTok nanti, saya akan letak kat TikTok. Saya akan bagi setengah lah. Saya takkan bagi semua. Hak mana dapat-dapat. Tak dapat, tak ada lah. Habis tak ada lah. Ha? Ini kali, ini oleh-oleh yang terakhir saya lah. Lepas tak ada lah. Saya takkan bagi dah. Oleh terakhir lah, saya takkan bagi dah. Ha, saya tak bagi dah lah. Ha, pergi kat Bayu. Ada 65. Tapi bila? Seminggu. Nanti saya doa dulu, lepas seminggu baru saya bagi, saya edarkan. Ha? Seminggu saya bagi. Boleh. Ha, nak tak apa, yang muka buku nanti saya akan letak. Saya akan letak nanti nombor-nombor jumpa untuk hubungi. Tapi 65 botol. Yang tu tuan-tuan. Nah, 65 botol. Ha. Dalam ni, mana? Nasihat saya. Bunga jangan buang. Ha, mana yang bertuah, nasib dapat bertuah, bunga jangan buang. Bunga ni tuan-tuan tambah minyak apa pun tak apa. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan buat lah. Tapi takut rosak kan. Ha, tuan-tuan nak tengok bunga macam mana, tuan-tuan buka sendiri. Ha, tapi nasihat saya kan, jangan cuba-cuba hilangkan bunga ni. Ha, kalau tuan-tuan buang pun, tuan-tuan masuk balik. Tuan-tuan buang minyak apa pun, pergilah jumpa orang pandai, pilih doa. Kan? Ha, buat. Nanti saya akan masuk dalam, apa nama, di muka buku saya akan bagi nombor. Yang di TikTok, pick up Bayu. Tak nak nabi mahu tu eh. Yang tuah ya. Habis-habis, tak ada. Habis tak ada. Sebab apa? Yang lain tu ada. Sebab apa saya nak bagi, saya nak buat serum. Ha? Saya nak buat serum. Pakai macam mana? Tak kisahlah pakai. Pakai, kita pakai kot kening kot mana apa. Yang pentingnya, dia aura sejuk. Orang tengok kita rasa macam tak dia nak marah. Tak dia nak marah. Dulu, minyak melur kan? Ini tak, ini dapat bunga tu. Ha. So, rumah hidup tuan-tuan tak biasa tengok bunga cendawan. Ambil lah bunga cendawan tu. Pilah. Tuan-tuan nak buat apa, buatlah. Saya tak mahu lah. Sebab apa? Saya cuma masuk minyak tu, saya pergi. RM1 lah, ambil lah. Ha? Boleh. Ada 65 botol. 65 botol RM1 dapat balik. Eh, minyak botol nak duit kan? Ha? Boleh kita buat apa nama jalan masuk? Ha, dah dapat duit, saya boleh buat jalan untuk orang masuk. Kan? Ha? Okey. Ha. Ha, 6,500 cukup sebab jalan. Duit tu saya boleh buat jalan. Bukan banyak mana pun. Ha? 6,500 banyak. 6,500 banyak lah. Kan? 6,500 banyak. Saya bukan apa, saya beli batu, saya boleh jalan saya. Yang masuk kebun saya, betul tak? Kan? Ha, okey lah. Okey, pergi. Yang nak, yang dalam muka saya tahu lah. Saya taruh setengah tau. Setengah saya taruh kat muka buku, setengah saya taruh kat TikTok. Setengah saya taruh buku, setengah saya taruh kat TikTok. Ha, RM1 lah. Tak mahal. 65 betul. Yang mahal bukan minyak tu, yang mahal bunga tu. Bunga tu mahal. Saya janji, minyak tu yang ada pun. Okey, minyak betul tak ada. Okey. Nah, minyak tu tak ada lah. Baik.
Ya, okey nah. Nanti saya akan masuk dalam TikTok, TikTok tahu setengah. Tua dapatlah. Nah, tahu setengah. Okey. Nah? Harga apa? Saya ambil 100 kan. 100 kan. Termasuk wampus. 100 tu masuknya wampus. RM100 tu termasuk wampus. Tak bayar dah. Wampus maksudnya masuk dulah. RM100 tu bersih termasuk wampus. Nah, Semenanjung. 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 Semenanjung kita tangguh. Semenanjung kita tangguh pun ah. Sabah Sarawak ada orang tangguh tambah RM10. Itu nah. Sabah Sarawak tambah RM10. Tapi tak banyak pun. Sakit habis kan. Nanti mau betul. Saya pun buka bagi semua. Kita tahu ke? Saya tengok dah pecah anak buah saya. Hak mana layak ambil? Tak tengok plat-plat jangan bagi, dia kata dia. Tak pesan dah. Hak mana plat-plat jangan bagi. Takut dia pergi jumpa bomo mana pandai-pandai jampi. Minyak senyum. Sebab minyak minyak tenuan ni minyak pengasih. Jadi dia minyak kasih. Tak lagi orang Cina kat gila habis. No? Orang lelaki lah kena minyak kasih menyonyong pergi. Okey. Okey. Dah? Boleh? Nak dengar cerita apa lagi? Tak apa. Yang nak tu pergi kat Bayu. Ada nama-nama itu. Nanti yang muka buku saya tahu setengah. 65 muka buku saya letak 30 botol 32 botol di TikTok kita letak 33 botol. Di muka buku saya tahu 33 botol 32 botol di TikTok saya tahu 33 botol. Saya tahu itu. Jadi 65 lah. Pergi kat Bayu. Tak ada beg kuning, tak cukup, beg kuning tak cukup. Tak dia habis. Dia habis. RM1 lah, ambil lah. Masuk wampus Sabah Sarawak. Seminggu bagi hak mana yang bagi dulu saya tahu. Hak mana yang bayar dulu malam ni saya tahu kat dia lah. Maksudnya hak mana hak beli siap-siap ada nama resit tahu. Nanti dia akan bagi seminggu dia saya akan post. Lepas saya doa saya masuk minyak lepas seminggu pun saya post. Boleh. Sakit lutut. Sakit lutut ya. Nak kat situ. Yang nanti hak muka buku saya buka muka buku nanti ya. Saya tanya ada tiga muka buku saya buat 32. TikTok saya buat 33. Itu dah. Insya-Allah nanti saya bagi. Baru masuk minyak up minyak apa tu? Tak. Apa lah. Tak apa. Kalau ada nama kalau hak buka buku kalau ada siapa-siapa kontak lama kan, beli lama-lama dulu. Lama-lama order dekat takut habis sebab tak banyak. 32 botol. Tak banyak. Hak buka buku, tapi saya nak siap. Hak TikTok, hampir ambil siap tak banyak. Kalau habis-habis lah. Baiklah. Okey. Hari ini kita nak cerita apa lagi? Hari ini saya nak cerita ni. Acak. Acak ni sebenarnya tempat dia, acak ni tempat dia nak buat satu benda macam rumah. Sama ada talang ke, dulang ke, kapai ke, macam rumah ke. Untuk panggil benda tu masuk dalam tu, hantar pergi jauh. Itu masuk acak. Tapak tangan. Tapak tangan kena main awal sikit. Tapak tangan kena main awal sikit. Saya akan tunjuk tapak tangan. Ilmu tapak tangan. Ingat esok kalau saya ni sempat buat saya akan buat cerita esok tapak tangan. Baik. Saya cerita lain cerita hantu lah. Saya lama saya tak bercerita kan. Lama saya tak cerita. Ni tak cerita. Cerita pasal perubatan ni dengan orang tua saya juga. Saya nak cerita dengan orang tua saya juga. Orang tua saya seronok. Pengalaman seronok. Seronok. Baik. Cerita hak ni cerita orang mati. Dia mati dah. 2 hari mati. Tapi mayat dia hidup lagi. Siapa boleh tengok? Orang ni orang lelaki dia mati dah 2 hari. Tapi mayat dia hidup lagi. Cerita ni. Bukan cerita dongeng lah. Cerita sungguh-sungguh ni. Ada saksi semua ada. Semua ada. Boleh makan apa semua. Boleh. Siapa? Pernah dengar? Cerita ni. Cerita waktu tu saya duduk kampung Lugu. Cerita dia duduk kampung Lugu. Waktu tu saya dah bosat, saya dah bubat dah. Dah besar dah. Anak turunan lagi. Jadi, ada. Saya baru kahwin. Tak ada anak lagi. Baru kahwin, tak ada anak lagi. Di kampung Lugu. Jumpa orang tua saya. Jadi, satu hari tu, orang daripada Pulau Pinang, balik pulau. Orang daripada Pulau Pinang, dia duduk balik pulau. Tapi belah mana saya tak tahu. Tapi balik pulau. Mungkin orang balik pulau dengan cerita ni, tahu cerita lah. Sebab benda ni ada cerita, ada tempat, boleh tunjuk, boleh rujuk. Orang balik pulau. Jadi satu hari tu jam lebih kurang dalam pukul 4 petang mari satu kereta Proton Saga. Mai kereta Proton Saga warna kelabu. Dia mari tiga beranak. Satu orang yang sakit, yang dua anak lelaki dia, yang ketiga tu mak dia. Bini dia. Anak dia, ayah dia. Cerita dia nah.
Jadi jemari lebih kurang dalam kompat. Jadi bak, dia orang masuk ke rumah orang tua saya ni, boleh berjalan je. Orang tua saya tak ada. Orang tua saya tak ada. Jadi dia masuk, rumah saya tu kecil lah. Depan ruang tu kita buat tempat untuk merawat. Dia masuk jalan, dia duduk, dia tidur. Mak dia pun, bini dia duduk, anak dia pun duduk di situ. Tunggu orang tua saya. Lepas tu, orang tua saya waktu tu dia pergi ke kedai Kampung Sedim. Kampung Sedim. Ha. Kemudian tu, lebih kurang dalam setengah jam orang tua saya balik. Sebab orang tua saya beli kopi. Orang tua saya ni tuan-tuan, dia beli kopi. Ha. Dia beli kopi. Kehebatan, kelebihan orang tua saya ni, siapa nak main rumah dia tahu. Ha. Kehebatan orang tua saya ni, siapa nak main rumah dia tahu. Pernah satu hari, saya berhenti tak cerita yang hak mati dah, duduk ada hari ni. Ni cerita kelebihan orang tua saya ni, sampai rumah dia tahu, dia beli kopi sebab dia tak ada tetamu nak main. Sebab kopi habis kami, saya tak nak mak saya mati umur 40 tahun. Mak saya meninggal dunia umur 40 tahun. Jadi, lepas mak saya tak ada lebih kurang dalam 20 tahun tu, diceritakan lepas mak saya meninggal 20 tahun. Ni cerita ni berlaku ni. Jadi, semuanya adik saya kecil lagi pasal tu, namanya yang tuan-tuan tengok dalam muka buku dalam muka buku kan, adik perempuan saya tu kan, kecil lagi sekolah dah. Untuk saya ni, kelebihan dia ni, siapa yang main rumah dia tahu. Pernah satu hari orang Malau duduk di Malau, arwah dah, nama dia Zul, arwah dah. Dia ni selalu menjumpa orang tua saya. Jadi dia main jumpa orang tua saya ni, orang tua saya tengah tidur. Orang tua saya tidur ni kan. Dia tak, kami tak ada katil, tak ada kusin. Dia buah tiga getah tu, bubuh tiga mengkuang, dia orang tua saya tidur lah tiduran tu. Zul kemari. Dia kata kat Zul tu, Zul pergi baca kopi. Zul tu dia orang Malau. Dia kata Zul, pergi baca kopi dia kata. Selagi orang nak hantar KFC kat kita. Dia orang tua saya ni. Ni kebihan orang tua saya. Dia kata apa? Tak lagi orang nak hantar KFC dia kata. Baca kopi. Kata dengan tu, betul ke Bansan? Betul ke Bansan? Kita dah baca lah kopi. Tak kira orang tak KFC, kita makan KFC tu. Kan? Lepas tu pula lagi. Orang mari lagi dia tak. Dia hantar pun balik. Kita makan pun balik. Kata orang tua saya ni. Orang tua Zul ni sebab Zul ni, dia berumur lah. Waktu tu dia kalah dengan saya. Umur dia lebih kurang dalam 40-an. Saya waktu tu 20-an. Kan? Jadi, dia pun pergi lah. Baca kopi. Habis baca kopi, hilang kopi. Kita sampai. Bawa KFC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bansan ni beli KFC. Teringat kat Bansan bawa KFC. Zul terkejut. Weh. Kata Bansan, hang boleh tahu orang bawa KFC no? Tu pun contoh saya. Dia atas lagi kata hantar. Dia pun hantar apa balik pula. Lepas tu duduk lebih kurang tak ya. Orang main. Assalamualaikum Bansan. Ni bawa apa balik nak makan ke Bansan. Terkejut. Rupanya orang tua saya kelebihannya tu, orang nak main rumah dia tahu dah. Dia bawa kata apa yang balik sungguh. Jadi orang tua selalu, dia pergi kedai beli kopi, dia kata apa, dia tak ada tetamu nak main. Kopi habis. Itu kelebihan orang tua saya. Jadi, marilah. Dia beli kopi apa semua. Saya ni, bodoh saya ni. Memang saya bodoh. Saya tak pandai macam orang tua saya. Orang tua saya masuk rumah. Dia kata, pasal apa bawa mayat main rumah? Dia kata, orang tua saya kata, pasal apa bawa orang mati main rumah? Dia, orang kedai tak pergi mayat. Orang kedai panggil orang mati. Pasal apa bawa orang mati main rumah? Dia tak tengok orang lah rumah, dia kata orang mati. Lagi saya cerita orang macam ni. Saya cerita ni dulu. Dia kata apa? Apa ni? Kenapa bawa orang mati main rumah? Kami ayah ni tengok betul orang tidur tu. Dia tidur. Bini tidur. Lepas tu, pipi tengok ada orang. Oh, mati dah, dia kata. Bila kita mati ni, anak dia ni terkejut. Mak bini dia terkejut. Mati apa duduk elok tu? Masuk jalan naik kereta, jalan kaki, dia tidur elok, dia tidur tu. Saya terkejut, dia terkejut tak? Dia kata, orang mati, masuk main rumah, apa dia kata? Jadi bini dia ni, dia kata, abang, dia pun kali pertama sampai, orang dia ada orang balik pulau, dia kali pertama sampai, dia tak tahu. Dia kata, abang, mati, suami saya hidup ni. Tak, mati lah. Lepas tu, tak percaya kata orang tua saya main syak. Orang tua saya pergi kat belakang orang tua tu, dia suruh kalih ya. Dia kalih orang lelaki tadi tu. Dia tegang, ada bulat tau. Dia tegang bulat, belakang bulat. Dia gosok tu kan. Kawan tu pun terjelit lidah. Mati sungguh. Terjelit tarik, mati. Dia kan dah mati dia dah. Ingat tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan. Tak tahulah saka ke apa, tak tahulah. Wallahu alam. Tapi, dia man ubat orang tua saya tu, dia mati 2 hari lah. Orang tua saya tak ada halau pun. Dia pergi dia kalih belakang tu. Dia pegang apa tu, digosok-gosok, dia tekan tu. Orang tu kemudian terjelit-jelit dia, kejang-kejang kaki. Dia gosok pelan dia.
terjejel dia dengan jejel, lepas tu kan dia tarik nafas habis kan, dia pun letak balik. Ha, dia tak mati dah. Mati semua 2 hari tuan-tuan. Ha, dia kata 2 hari. Bila mati tu pula, mati dalam rumah saya, orang tua saya. Ha. Kan? Dia mati dalam rumah saya. Bila mati dalam rumah saya, ini jadi masalah polis, kes polis. Ha, jadi kes polis, nasib baik. Kan? Orang hak mati tu bin dia Abdullah, orang tua saya pun bin Abdullah. Ha. Dia jadi mati ni di rumah saya, dia bin Abdullah. Mati tu orang tua saya pun bin Abdullah. Kan? Jadi pergi buat report polis, kata orang mati di rumah, kakak saudara mati di rumah. Kan? Jadi nama dia, saya ingat nama dia, tapi saya ingat bin Abdullah ya, sebab kuat saya bin Abdullah. Kan? Buh nama dia mati apa semua, polis pun surat lah kata mati di rumah, memang lawat adik-adik mati di rumah. Sebab bin sama. Jadi saya pun ditugaskan cari van jenazah. Cari van jenazah. Carilah van jenazah. Bila masuk dalam van jenazah ni tuan-tuan, cari dapat van jenazah. Bila masuk dalam van jenazah ni, saya duduk pula dengan satu orang kuat politik. Ha, orang ni kuat politik. Dia orang kuat UMNO. Saya ni pula waktu tu kuat PAH. Alah, saya tak main politik lah. Kan? Punca kematian dia sebenarnya, wallahualam. Tapi dia mati 2 hari dah. Ha, tapi orang tua saya katalah yang hidup dalam badannya tu bukan manusia, tu jin. Mungkin saka dia kot. Tapi orang tua tak mau panjang-panjangkan cerita lah. Mungkin saka dia tu atau penunggu apa hidup badan dia. Punca kematian lah. Ha. Orang tua saya kata, punca kematian dekat saya, dia kata dalam benda yang hidup dalam badan itu bukan manusia, itu jin. Mungkin saka dia. Ha, nah? Mungkin saka dia. Ha, nah? Okay. Dia ni pula, nak balik ni, jin nazah ni. Orang depan tu, dia cerita politik. Saya ni pula, orang PAH kuat pada tu. Waktu tu, dah. Saya bukan orang PAH. Dah saya bukan orang UMNO. Saya tengok, sebab saya tak mau bergaduh. Sebab dua-dua adik-beradik saya, dua-dua saudara saya. PAH pun saudara saya, UMNO pun saudara saya. Semua saudara saya. Cuma pahaman politik saja waktu tu. Tapi waktu tu, saya budak-budak. Tak boleh fikir macam ni. Kan? Dah budak-budak, saya tak boleh fikir macam ni. Lama saya boleh fikir dah. Kan? Tak kisahlah, hang PAH pun saudara aku, UMNO pun saudara aku. Saya nak bergaduh lah. Tak bergaduh lah ni. Kan? Jadi dia tengok saya ni, sebab apa? Rumah saya tu ada lama PAH. Pak saya puak PAH. Lama babi. Kan? Puak PAH. Dia kata PAH lagu ni. Saya dengar marah. Bila marah saya lawan. Ni jenazah ni. Bergaduh lah tu. Bayangkan. Bawa jenazah. Saya tak boleh fikir lagi. Hari ni saya fikir. Bawa jenazah ni. Pasal apa? Bergaduh pasal politik. Padahal jenazah ni. Ni. Bergaduh sungguh-sungguh ni. River van tu. Kan? Gaduh jenazah ni. Hantar. Bila hantar baik, hari ni saya fikir, rupa-rupanya, pasal apa saya bergaduh? Sedangkan benda tu tak perlu bergaduh. Rupa-rupanya cerita dia, punca dia nak tunjuk rupanya jenazah ni dulu ada masalah, wallahualam. Atau mungkin bergaduh adik-beradik ke tanah, wallahualam. Mungkin di situ. Mungkin di situ, wallahualam. Jadi, saya minta maaf lah pada keluarga hari ni, pada keluarga yang dengar cerita saya ni. Keluarga yang meninggal dunia, minta maaf pasal apa. Pasal bertengkar dengan politik dalam jenazah, bawa jenazah. Saya minta maaf banyak-banyak. Dan orang tu dalam hari ni, satu hari, lama saya tak jumpa. Satu hari, Abel ni nak kahwin dengan orang, apa nama orang ni, Sungai Kok. Jadi, dia minta saya pergi meminang. Dia nak buah saya minta saya minang, saya pergi minang. Saya pergilah Sungai Kok nak minang. Pinangan Abel ni. Bila sampai di rumah tu, saya tengok, la ilaha illallah, orang ni lah, aku bergaduh dulu. Dia tengok saya tengok dia. Kami dulu bergaduh dalam van jenazah. Tapi tak lah, kan? Dia tengok dia tengok saya. Saya minang, dia tengok, Allah, tak sahabat lama, dia kata. Lama tak jumpa apa semua. Dan peminangan tersebut jadi mudah. Sebab apa? Dia ditugaskan untuk cakap, terus cakap. Saya pun cakap untuk Abel. Jadi mudah, mudah. Alhamdulillah. Dia Abel kahwin senang. Abel kahwin mudah. Ni orang Sungai Kok ada tak sini, saya tanya. Orang Sungai Kok, ada tak orang Sungai Kok kat sini? Ada tak orang Sungai Kok kat sini? Ada tak orang Sungai Kok ni? Tolong tunjuk. Ada orang Sungai Kok ni? Ada orang Sungai Kok? Tolong tunjuk sat. Saya nak. Kalau ada. Saya nak tanya orang Sungai Kok. Eh? Ucah dah saya habis. Ucah bila lah. Ucah dah saya habis. Nanti saya cerita pasal habis pula dia. Jadi, tu imam ni, Sungai Kok ni, cukup payah. Dia tanya orang nak akad nikah. Dia tanya macam-macam. Betul tak betul orang Sungai Kok ni? Ada tak orang Sungai Kok ni? Tok Imam Sungai Kok ni bukan masjid dalam, masjid luar kat jalan tu. Dia raya kan. Kat sekolah. Betul tak betul? Orang Sungai Kok ni nak nikah Tok Imam tu tanya macam-macam, cukup payah. Betul tak betul? Ha. Dia kata betul. Tapi
Dengan saya ni tuan-tuan. Saya baru habis. Tok Imam tak tanya banyak dekat saya. Tak tanya banyak. Sebab Tok Imam tu buat satu apa ni, apa nama Tok Bilal kan. Dia ni pak angkat saya. Ha, dulu saya berubat kan. Dia orang kan. Angkat saya paksu, lima paksu kan. Dia tengok saya tak jadi tanya banyak. Sekali lah. Terus tanya sikit-sikit angkat nikah. Terus sah. Habis ni. Justin lah tengok. Itu cerita orang tu ikut tau. Ini bukan cerita dongeng. Kalau cerita dongeng, dia tak ada cerita benda macam ni. Nikah. Baik. Habis ni. Cerita habis anak buah saya. Dia ikut saya lama. Ikut saya lama. Ikut apa tau eh? Dekat 20 tahun? Ha? Ikut apa lama? Dekat 20 tahun? Belah-belah tahun. Dekat dalam belah-belah tahun. Jadi, apa ni, dia ni kerja macam ni lah, niaga-niaga ni. Di pihak keluarga ni pula, hak perempuan ni, tak bersetuju lah sebab apa. Nak, kalau boleh, siapa-siapa pun nak carilah orang yang berjawatan. Apa ni kerja biasa-biasa lah. Macam niaga macam ni lah. Jadi, bila bawa saya tu jadi mudah. Sebab mungkin orang respect ke hormat, saya tak tahulah. Terimalah pinangan abis tu. Lepas tu pula ni, lah ni. Abel ni boleh kata kategori nantu yang paling dia sayang. Abel ni orang yang kategori paling dia sayang. Dia cerita depan dia bukan nak bohong. Bukan waika-waika. Sebab apa? Saya rasa lah Abel ni alhamdulillah lah kehidupan dia, rezeki dia murah. Dia berniaga kan. Orang berniaga ni bertuah rezeki murah kan. Itu dia ramai kenal. Ramai ni. Ramai kenal ada orang tu asan. Orang tu lah ramai kenal. Ramai kenal. Itu orang tu saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tabah hadir. Okey. Akibat bunga cenuai. Bunga cenuai macam ni lah saya cerita. Memek botol eh. Ni. Minyak ni. Sahabat siap lah. Saya beritahu siap lah. Ada tanya ya. Minyak ni saya akan masuk minyak yang paling latest. Maksudnya bau yang paling wangi. Yang bau dia moden. Saya tak mau masuk bau zaman purba-purba ni. Saya masuk minyak yang moden. Dan saya akan masuk parti. 100% satu parti parti. Parti saya beli. Parti ni pula ni saya beli dekat satu orang perempuan janda. Dia jual minyak wangi. Saya beli parti tu, saya akan masuk dalam ni satu potong parti. Memang wangi lah. Habis saja besok tuan-tuan. Tuan-tuan topak kan, buah minyak wangi topak je. Tapi kalau boleh jangan bagi habis lah, pakai tak tinggal setengah. Tinggal setengah sikit. Sebab apa esok bila tambah minyak wangi, doa kita tu ada lagi tu. Ada lagi lah. Pakai kat mana? Pakailah. Dekat bau, kat baju, kat kening kan. Kita nak jumpa orang besar, kita pakailah kat kening. Bagi orang tengok muka kita tu rasa macam seronok nak jumpa kita kan. Kalau kita menyanggau, pakailah kat kening. Tak kisahlah, pakailah kat mana pun. Pakailah. Campur dengan minyak wangi lain? Boleh. Tak ada masalah. Campurlah minyak wangi lain pun dah habis. Campur minyak wangi lain. Tak ada masalah. Yang penting bunga tu. Bunga tu penting. Bunga tu penting. Bacalah apa pun baca. Nak baca petihan, baca apa. Baca selawat, minta apa. Bacalah. Yang penting bunga. Sebab apa? Dia ada aura sejuk. Nanti saya akan buat kat TikTok. Muka buku. Melu tak boleh tambah. Melu habis-habis. Gracias.